pihak majlis penjemput barisan ahli panel dan moderator untuk mengambil tempat dan seterusnya memulakan kuliah forum kita pada malam ini. Tanpa meninggalkan masa, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin wal muttaqin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين خصوصا في الغزة وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي رحية وفي بلادنا ماليزيا خاصة وفي كل مكان وفي كل زمان ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Husam bin Datuk Haji Badruddin, yang dihormati lagi dikasihi kedua-dua barisan ahli panel yang juga merupakan kekanda dan sahabat saya sebelah kanan Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani, main daripada Penang, handsome sungguh, janggut lebat, hidung mancung, yang sebelah kiri pula Al-Fadhil Ustaz Syah Syamgam, satu orang manusia yang sangat luar biasa, yang sangat saya kagumi. Sekarang kita memang tak sabar-sabar nak menantikan pengalaman yang nak dicerita dan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syah Syamgam. Sesuailah dengan tajuk kita pada malam ini, tajuk dia Islam ke aku. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat, kita yang berada dalam Islam ni, kita tengok adakah kita mempraktikkan Islam tu sebetul-betulnya, ataupun kita ni Islam hanya pada nama kita. Yang banyaklah ni Islam hanya pada nama. Macam mana yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis 1400 tahun lebih dah dulu, la yabqa, tidak tinggal daripada Islam tu melainkan ilasmu, melainkan nama ni. Lagi kita dapat tengok tuan-tuan, orang Islam ramai Alhamdulillah, tetapi kebanyakannya hanya Islam pada nama, pada praktik dia kurang sungguhlah, tak ada. Kita kadang-kadang ni ada ikut Islam tapi hanya masa-masa tertentu. Kita ikut Islam bila? Bila kita dapat anak baru, bini kita beranak, keluar anak. Bila keluar anak, kita pakai azam, betul tak? Pakai azam lah kau, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Tak ada orang nyanyi terima kasih cinta. Tak ada orang nyanyi kat mana tu. Orang azab belakang, dia jahil ke, dia tak jahil ke, dia mengaji ke, dia tak mengaji ke, dia semayang ke, dia tak semayang ke, dia tetap azab ke anak dia. Pasal apa? Pasal itulah yang disuruh oleh Islam, Nabi buat tadi tu. Maka dia tak mengaji sekalipun, dia akan azab ke anak dia. Itu bila orang-orang tak pergi azab, membalik. Orang tanya, hang azab ni ke anak hang? Azab dah, ustaz, ingat saya tak pergi azab. Azab ke mana? Saya mengaji tinggi. Saya azan panjang sikit. Saya bubuh ke as-salah tu khairu minan naum. Baby celek tu ni. Pak subuh dah ke? Nampak ke mana? Dah tak henti bahasa? Ada yang tak henti azan kerana pak. Padahal anak baru boleh azan tak pandai. Sebab tu kita ni kadang-kadang ikut Islam, ikut masa-masa tertentu sahaja. Waktu baru dapat anak, ikut Islam tuan azan. Habis azan cukup 7 hari. Bubuh nama. Oh, nama ni sunat bubuh bukan di jabat daftaran. Sunat kita bubuh nama adab-adab diajak oleh para alim ulama. Adab kiblat, dukung mana, baca surah-surah tertentu. Lepas tu kita bubuh nama anak kita baik-baik. Kita tahan ni belah mulut. Belah mulut dan kurma. Mana ada orang belah mulut dan sepoket arazek? Tak ada. Belah mulut anak-anak ni dengan kurma betul tak? Ada hak seorang tu belah mulut tak, tapi dia bubuh dengan kurma sepiji tu ni belah mulut baby. Punya teruk. Orang bubuh sikit dia. Nah, belah mulut ikut Islam. Waktu mula-mula dapat anak. Bila besar anak, hidup cara Yahudi Nasar. Bila baru beranak, ikut Islam. Tengah-tengah kehidupan, ikut Yahudi Nasar. Bila mati pula, baru ikut Islam. Tanam, kapan, talqin. Orang talqin bukan kat mayat cik wey. Orang talqin ke orang hidup atas kubur, ada main dengar. Jadi bila orang main dengar, orang main ziarah mayat, dia iring jenazah pergi ke kubur, dia boleh pahala satu kerat lagi. Jadi kita nak tengok ni, law ni tuan-tuan, ramai mana manusia Islam yang betul-betul mempraktikkan Islam? Adakah dia gunakan Islam tu hanya sekadar waktu-waktu tertentu ya? Hidup, mula-mula hidup ikut Islam, pertengahan hidup ikut orang kafir. Habis hidup esok, mati esok, nak tanam dalam kubur, nak kambil dalam kubur esok, ikut Islam balik. Jadi macam TV. TV mula-mula siaran kubur apa? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Pukul 6 pagi kita buka TV tengok. Dia nak mulakan siaran, mula dengan Quran. Habis Quran, kubur lagu tu. Tengah-tengah, pukul 2, cerita Hindustan. Ratu cantik ada, Akademi Fantasia ada, Anugerah Juara Lagu ada. Dia campur habis, betul tak? Mula-mula dengan Quran, pertengahan dia bubuh macam-macam ke maksiat dan buka. Sekejap pengambil P12, kita tengok dia bubuh apa pula. Dia bubuh apa? Pengambil P12. Bubuh Quran balik. Dia guna Quran mula dengan pengunjung ya. Pertengahan, tak apa nak ikut apa pun. Jadi hari ni, kita buat main dua orang ahli panel yang begitu hebat ni. Sangat-sangat hebat lah. Murabi lah. Main-main dekut dia ni. Untuk membicarakan satu perkara, tajuk dia Islam ke? Jadi kita nak turihlah pergi kepada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani. Kita nak tanya lah, yang duk jadi lagu ni sebenarnya pasal apa yang jadi lagu ni? Adakah aku ni bila duduk dalam Islam ni beramai setengah-setengah daripada apa yang Quran dan hadis sebut, adakah aku dikira Islam? Kadang-kadang kita ni ikut Quran ni setengah-setengah eh? Bak kahwin ikut Islam. Fakimu ma'atah walakum tu kan, dia ingat tu. Oi, nikah boleh 2, boleh 3, boleh 4, ikut Quran. Setengah-setengah lagi tak ikut Quran. Kalau taklah kata judi haram, arak haram, tak apa. Bagi cukai yang banyak mendatangkan hasil kepada negara, jadi kita tak apa, tak ada masalah. Cukai, apa judi itu haram, tapi kalau bayar lesen, jadi halal. Ada nama. Dia ikut Quran setengah. Setengah lagi yang tidak memberi hasil, dia tolak. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah sebut dalam Quran kan, hanya ikut, kan, ikut setengah jangan daripada apa yang Nabi sebut dalam Quran, setengah lagi hendak kufur.
Maka kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Syafie, adakah betul-betul Islam kalau kata dia ikut setengah-setengah saja apa yang disebut dalam Quran? Undang-undang tolak, hak lain ambil, yang mendatangkan hasil dan keuntungan. Jadi Al-Fadhil, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab terus ni malam-malam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni baru sempoi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Murtadha yang tak pernah lekang dengan jubah-jubah terbarunya. Dari jubah biru, Islam dengan hitam, dan di hujung sana lagi adalah Al-Fadhil Ustaz Syah yang bersama dengan kita. Dan hujung sana lagi tu ayah kawasan Abalum, Abalum. Kena bukan tiga lain ni, tiga atas lain ni. Habis mata-mata lain ni. Fadhil Ustaz Besar, tentang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Tak mesti tak banyak kesyukuran pada Allah dengan limpah rahmatnya Allah beri sama-sama berada di dalam rumah Allah SWT ni, untuk kita sama-sama mendiskusikan atau kita forum satu tajuk yang nak menunjukkan kata sejauh mana kita ni berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Limin rahmati wali Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kagum juga penghalang laki perempuan tu adalah Maybank. Kita ada guna di bank tu. Biasanya jarang orang bubuh penghalang. Sebab apa? Penghalang-penghalang tu biasanya dibuat di mana? Di tempat konsert. Hamba tak pernah pergi konsert kan? Hamba tak tahu dia orang tasbih, hamba zikrullah, hamba tak tahu apa jadi kat dunia kan? Mari saya apa? Konsert ni, ni petal lah. Ni artis punya ni kan? Tang ni dia bawa besi. Besi pun sampai hujung tu. Semua jaga. Rela, I tak rela you, macam-macam lah. Bomba, polis, tak apa-apa, semua jaga. Tujuan dia tahu. Supaya bila kita tanya dia sebab apa korupsi, dia kata supaya jangan ni ramai-ramai ni jangan melompat mai sampai ke artis buat show kacau. Jadi hampa duduk bawah ya. Artis kalau buat show pun tengok dia wah jadi histeria, jadi gila kita lah. Saya pun bukanlah banyak tempat pergi ceramah lah, ustaz-ustaz pun duduk pergi kat ceramah. Jarang kita jumpa dia buat korupsi. Sebab apa hutang palas korupsi? Kami ustaz, kalau ustaz-ustaz ceramah kami dilompat dah kepala ustaz tu. Sebab tu kena bursi. Tak ada ya. Lagi aku boleh zandak, lagi tu aku mampu zandak tu ya. Lagi belakang boleh duk, lagi belakang tu lah boleh duk. Beragama lah. Tapi bagus tuan-tuan malam ni penuh sampai ke hujung-hujung sana tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak abad kata apa? Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita hari ini adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Tapi kadang-kadang kita tak nampak kehebatan Islam tu, kita tak nampak. Sebab apa kita tak nampak oleh hebatnya Islam? Sehebatnya Islam sebab kita tak hebat kot. Dah. Sebenarnya bukan Islam yang tak hebat, kita tu yang tak hebat. Kita tu yang ada masalah sehingga tak nampak hebatnya Islam tu. Sebab tu kita ambil tak mana kita mau ya. Batu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok orang boleh cakap tak baik berkaitan dengan Islam. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Macam kelawar lah. Kelawar, dia boleh keluar waktu malam. Dia tak boleh keluar waktu pagi. Pagi dia buat apa? Kelawar. Syekh, baju koko ni tengok ni. Kelawar buat apa pagi? Kuliah duha. Tak faham lah tengok Batman. Faham lah tengok. Kelawar buat apa? Tidur. Pagi buat apa? Tidur. Tidur straight kan? Balik. Balik. Malam dia buat apa? Dia terbang. Fiu, fiu. Dia terbang tepi kita ni berangin tu. Fuh, tapi tak kena. Gelap malam. Macam mana malam dia boleh nampak? Sebab Allah buat mata dia tu malam cerah macam kita pagi ni. Pagi kalau dia jalan, bukan kata kita, pas tu dia langgar dia 4 kali.
besar dia tak nampak. Sebab apa? Sebab bukan masalah cerah tu yang masalah dia tu. Masalah mata dia tu bukan cuaca tak terang. Bukan matahari tak ada, tapi mata dia tak boleh nampak terangnya matahari tu. Macam itulah Islam, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada kita Islam yang sangat hebat, kita tak nampak, tapi kita nampak benda lain. Sebab tu Islam dia hanya boleh nampak dengan cahaya mata yang terang dan hati yang terang, Allah akan bagi terang. Sebab tu orang-orang di luar negara berbondong-bondong masuk Islam disebabkan cerdiknya mereka. Tapi disebabkan bodoh atau dungunya kita, berapa ramai di kalangan kita yang keluar daripada Islam. Sehingga orang Islam di luar negara, dia takut dengan perkembangan Islam yang berlaku ni, dia terpaksa buat sesuatu benda sehingga bagi nampak Islam ni satu benda jahat. Orang jangan masuk Islam. Dia kata Islam kaki bom orang. Dia kata janggut banyak ni sebuti kat belakang ni peluru 14 kilo. Dia kata serban dalam ni ada motor 18 biji. Macam-macam lah dia kata apa tu. Supaya orang takut dan jangan masuk Islam. Orang label di luar negara, orang tak bagi pakai tudung. Sesetengah negara macam Perancis, dia bawa keluar satu peraturan. UK tak boleh pakai purdah, tak boleh pakai burqa, tak boleh jalan tengah jalan, tutup aurat dan segalanya. Sebab apa? Sebab dia takut, takut, takut Islam duk naik, dia jadi rasa macam risau sangat dengan Islam. Dia mula label macam mana Nabi SAW di label dengan majnun, dengan sahir, dengan kahin, macam-macam lagi orang label dia. Kata gila, kata ahli sihir. Sebab apa? Sebab mereka takut dengan Islam dok ni. Okey, kita kena buat sesuatu lah. Orang semua dok suka ke Islam dah. Walaupun ni Islam, Allah Ta'ala beritahu, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka nak sekat cahaya Allah. Eh, cahaya boleh sekat ke? Tak boleh. Kalau cerah di luar, tuan-tuan bubuh tirai hitam tutup di sini, tinta hitam penuh pun, dia tetap akan terang juga. Dia tak akan jadi macam malam. Sebab apa? Sebab cahaya tak boleh tutup. Hidayah Allah Ta'ala tak boleh tutup. Dia akan mai, akan mai, akan mai. Dia cari orang. Tapi akhir zaman kita silap faham Islam tu macam tiga orang yang dia ni buta. Dia pergi pegang gajah. Seorang dia pergi pegang gajah kat kaki dia. Seorang pegang gajah kat belalai dia. Seorang pegang gajah dekat ekor dia. Hang pegang gajah dekat kaki tu, kita kata dia, hai, gajah ni macam mana? Dia kata, gajah ni panjang, kerang, kulit kasar-kasar-kasar. Itulah gajah. Seorang lagi kata, hai, tu bukan gajah. Dan tu gajah macam mana? Gajah dia lembut sebab dia pegang belalai. Ada angin di hujung. Fu, fu, fu. Aku rasa angin dia tu. Itulah gajah. Hai, dia tu kata bukan tu gajah. Dia tu, gajah ni, dia nipis je. Dia macam dia terbang, 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 terbang. Macam talang besar sebab dia ni atas pegang kain telinga dia. Dan Syekh Pak Long hujung sekali dia kata, hai, merepek apa ni. Macam orang buta simpan. Awaknya, gajah ni, dia nipis je. Ada bulu kat sikit kat hujung pula gajah. Sebab Pak Long ni pegang dekat ekor dia. Sekarang ni Islam, dia jadi bahan uji kaji semua manusia. Hak dia ni faham Islam kau ni. 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 Semua rasa Islam, hak dia nak tu lah Islam dia. Dia nak daripada awal. Kalau boleh macam Ustaz Qatadah beritahu tadi, nama anak tu kalau boleh nak islamik sangatlah. Tak maulah nama hak lama-lama ke tu. Lah ada orang nama Yahya dah. Tak, aku tak ada jumpa lagi Yahya mai kat Abah mai. Ada? Tak ada Yahya level Pak Long. Pak Ya, Pak Karya, Cok Karya. Tu semua nama-nama, nama sisa. Orang tak boleh nama dah. Lah orang bisik saya, Ustaz saya nak tanya, nak buh nama anak saya apa? Kita pun bagilah nama Muhammad Naufal Al-Farisi Al-Apa Jaca aku bagi. Ustaz ni ada dah nama jiran saya. Aku bagi pula nama lain pula tempat laki perempuan ni. Nur Farisha Iliana Izyanda. Tak pernah tampak aku bagi nama. Dia kata tak mau dah. Ni anak belakang saya pula sepupu pula lain pula
macam-macam dah ada dah tak mau ni. Saya nak nama orang tak ada sekali. Mesej. Habis masa aku dia ni, saya kata, saya aku bagi amat nama, memang insyaAllah tak ada siapa nama macam ni. Nama apa? Nabi Hang Bubuh Azazil tu. Nabi Hang Azazil. Hambuh Azazil, tak ada hambuh apa. Hambuh Azazil. Oh, Israfil tu. Hambuh Azazil. Hang bawa IC hang Mikey letak dekat klinik kesihatan. Baby saya demam. Misi tu ambil tu nama Azazil. Dia lepak pen-pen, dia belok tu. Azazil memang dekat klinik tu. Mau nama jenis gabung-gabung payah lah tu. Saya ustaz kalau boleh nak nama jenis gabung-gabung tu. Nak nama apa? Saya, isteri saya nama Kamsia ustaz. Saya nama Darus, saya nak gabung. Saya kata kat dia, kalau hang Kamsia, isteri hang Darus, Kamsia nama Kamsia, hang gabung bubuh nama Kamdas ni. Memang berbaloi gambar orang. Bukan kita nak nama hak jenis gabung tu, hang bagilah nama macam-macam. Esok kita pergi rumah dia, dia kata apa? Ustaz, lama-lama masuk rumah. Allah, lama tak jumpa ustaz. Ustaz, saya panggil anak ustaz. Boboi, hamai saya. Ayam tu. Aku bagi nama kat 14 hari, ambil kredit, boboi. Biar aku pada awal, boboi. Bobo, Gopal, Bobo, Yaya. Boboi, tu. Yang tu kita tak mahu. Kita nak Islam bukan sekadar ada sahaja nama itu sahaja dah. Yang jadi sekarang ni nama Islam saja. Tu tengok mak retik duk tidur tengah jalan tu. Bateri tak ada pula. Brek tak ada. Bateri tak ada, motor jalan. Jalan cari bengok tu. Motor brek tak ada. Duk tidur atas jalan tu. Berhenti sat. Assalamualaikum. Minta IC. Nama Islam. Tuduh bercinta dua orang di taman malam-malam gelap-gelap tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak minta IC sah. Tengok nama Fatimah. Tapi akhlak dan peribadi dan akidah jauh daripada apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Bahkan benda basic sahaja pun yang kita tak boleh buat apa dia. Ni nak tutup aurat pun tak boleh. Hak tu yang kita sedih sekali tu. IC Islam, nama Islam, tapi nak tutup aurat benda hak basic saja pun tak boleh. Ni nak apa kahang Apple ramai pada Australia pun balut elok siap lah. Kereta kita sayang malam-malam kita balut dia. Buku majalah luar negara dia main sih, dia tak bagi kita baca, dia balut dengan plastik. Sebab apa? Sebab benda mahal, benda bernilai. Tuan-tuan pergi dekat pasar malam, jarang ada benda berbalut, semua terbuka gitu ya, nak beli apa beli-beli. Tapi kita pergi pasar raya mahal-mahal, benda tertutup. Sebab apa? Benda mahal. Benda yang ada atas kepala orang perempuan ni, satu benda yang sangat mahal dan bernilai. Sebab tu Allah suruh tutup kepala. Orang ni sampai zoo Taiping. Ada 3-4 orang lah. Mak dia, anak dia, dan 3 anak. Pi bahagian ulang. Pi bahagian ulang. Dalam pi bahagian ulang tu, anak dia kata, Mama. Datang sini tengok ular ni, takutlah saya. Kakak Kuala Lumpur belagak nak mampu ya, IC kot dia. Satu aku geram tu. Macam yang beragakkan ampang. Kau jeras boleh tahan lagi. Mak dia main. Mama takutlah tengok ular ni. Ni mama nak abang kat pakai tudung esok pula ni digerik kepala hang mama oi. Tinggal orang panggil mama ngong tau ngong. Ngong nama manja, nama benar bingung. Hang tak tahu. Esok dalam kubur bukan ular kecil ni. Ular sepanjang sehari perjalanan. Yang nama gerik kepala kita. Orang-orang yang tak mengamalkan agama Allah SWT tu nama hebat. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita nak cari kawan nak dekat diri dengan Allah SWT, nak bagi agama tu bagi kemah di diri kita, ini adalah apa? Cari orang-orang yang dia tu dekat dah dengan Allah. Sebab tu Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala seringkali menyebut, aku tengok je muka Imam Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijrah. Imam Hasan Al-Basri, aku tengok je muka dia, aku dapat manfaat. Aku belum tengok amalan dia lagi. Tengok muka dia pasal dia jadi baik dah. Allahu Akbar. Orang tengok muka kita agak-agak jadi apa? Mula-mula nak semayang duha, tengok muka kita terus tak jadi semayang duha. Muka macam rumah kita ni. Tak ada hidayah langsung. Muka kita ni lah.
Sebab tu kena cari kita ni bersuhbah dengan para alim ulama, duduk dengan orang yang soleh, supaya hati kita terdidik untuk dekat dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi hari ni bila kita nama saja Islam buat satu benda tu sekadar melepaskan janji Islam, janji semayang, janji puasa, janji zakat, dah kita tak mau benda tu. Kita nak benda yang kalau boleh satu peringkat dia tu, bukan kata dia tu untuk diri dia sendiri. Kata Nabi SAW, Al-Muslim man salimal muslimuna bilisani wa yadi. Nama kata Islam, Nabi bagi KPI, ukuran. Hang nak tahu hangnya level Islam itu macam mana? Hang menjadi penyelamat diri hang, tangan hang dan lidah hang selamat daripada manusia ni. Kejahatan hang buat, hang tak akan kena dengan orang. Tu nama level Islam hak paling rendah yang Nabi SAW beritahu. Hari ni kita habak muslimin rahmati oleh Allah. Sejauh mana tangan kita, kita boleh selamat daripada orang? Tangan kita tak selamat daripada orang. Hari ni muslimin rahmati oleh Allah SWT, berapa banyak kita buat benda yang menyusahkan orang. Yang Nabi SAW menyebut, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan tolong orang sejauh mana orang tu tolong saudara dia. Bantuan Allah akan bersama. Tak payah banyak, saya bagi satu contoh. Tentu-tentu kita pergi pasar malam pukul 10 malam. Sini pasar mana, pasar malam mana paling dekat ni Syekh? Pasar malam dekat hang, dia cari kena dah boleh kau. Oh dia ni, kau jangan tu ya, kami tahu. Pasar malam mana paling dekat? Kau hantar pergi pasar malam wiri tu kat tasbih kat rumah ya. Pasar malam mana dekat? Nampak pergi pasar malam? Tak ada pasar malam, sini ke masjid dia semua. Contohnya lah, kat pekan depan tu ada pasar malam. Saya tak tahu lah, sini belah pula saya apa. Saya pergi pasar malam pukul 10.30 malam. Jadi apa? Habis lah, kat peniaga balik dah, peniaga tebu, peniaga ayam, peniaga pizza hat, peniaga tak nak apa, peniaga semua habis dah, balik dah. Pukul 10.30 kita jalan. Setiap kedai di pasar malam tu jadi apa? Mereka kena bayar RM3 kalau kat rumah saya lah. Pasar malam, JKKKKKKKKKKKKKKK, kutip RM3 seorang, mereka bagi dapat resik simpan waktu. Dua kedai, dua kemah, nama ni hang pas kat JKK. Habis-habis pasar malam, semua pakai ambil main, ikut balik rumah. Apa akan berlaku? Lebih kurang 6, 3, 4, 5 orang yang suka relawan yang JKK ni dapat upah bayar lah kat mereka ni berapa sikit, 30 ke 50 ke, clear jalan tu bagi habis. Mereka ni pun pakai putih sampah-sampah semua. Saya kadang-kadang tuan-tuan balik ceramah pukul berapa? 12.30 saya balik. Tapi 3-4 pakcik tu mereka dah buat apa? Mereka masih dah sapu lagi dalam tong sampah besar. Saya tu ingat umur pakcik tu dah 50-an, esok dia nak pergi kerja. Dia buat kerja 12.30 tak habis. Saya dah nampak gaya 1.30, 1.45 baru boleh habis. Sebab mereka boleh mula kerja sejurus selepas pasar malam semua clear. Pasar malam kena boleh senang clear. Saya dah ingat di hati, apa salahnya kalau hang niaga di pasar malam, di tapak hang niaga, hang tak boleh ke tolong kemas sikit, tolong orang tu? Awak hang jadi apa? Sekat 3 hari hang bayar tu, hang rasa besar sangat ke boleh awal orang macam tu? Allah akan tolong orang sejauh mana. Kata Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis baginda Nabi SAW menyebut, antara benda yang Allah SWT sangat suka selepas fardu adalah idkhalus surur fi qulubil muslimin. Kita memberikan satu keseronokan pada jiwa-jiwa orang Islam. Apa salah hang tolong angkat saya sikit tu? Bukan semua hang blender ni apa tebu tu, tebu-tebu punya banyak betul. Hang bawa lah pasti hang sikit, hang bubuh lah sikit supaya kerja dia mudah. Dia start 10.30, 12 dia letih, dia boleh pergi tidur. Esok dia nak kerja, dia cari RM50 untuk bantu keluarga dia. Sebab apa hang terdekut sangat tak boleh bantu dia? Hang nama kata IC Islam, yang kita tajuk kata Islam ke aku. Yang mana kata hang Islam ni buat naya ke orang, buat naya macam tu? Sebab apa? Kita nak kalau boleh buat kebajikan dan kebaikan sejauh mana kita boleh buat pada orang Islam. Bantu sama-sama Islam kita ada pada hari ni. Hatu nama kita manusia yang hebat. Imam Ibn Barak, Mubarak rahimahullah ta'ala, apa yang berlaku pada dia? Dia jalan-jalan-jalan, dia tengok satu makcik ambil bangkai itik bawa balik rumah dia. Imam Hasan Al-Basri ikut ikan
Iman Ibnu Mubarak ikut makcik tu duduk tepi rumah makcik tu, makcik tu masak dia dah. Dia kata, makcik boleh tak minta sikit makanan tu? Hai, hang jangan minta makanan ni. Awak makcik bagilah sikit. Hang haram untuk aku je halal. Eh, sebab apa makcik boleh, saya tak boleh? Yang ni bangkai, kami darurat, kami boleh makan. Hang orang kaya, hang tak payah makan. Imam Has Ibnu Mubarak menangis. Apa dia buat? Dia ambil 10,000 dirham, dia bagi kat makcik tu. Nah, ambillah makcik, makcik boleh hidup. Tengok, dia bagi seronok hati orang Islam. Hari ni muslimin rahmati oleh Allah. Kita berhenti kedai tepi jalan, kita beli cheese. Apa? Goreng pisang cheese. Cheese berdebah kau. Semua kita buah atas tu. Dia bumbuh atas tu. Harga dia berapa? RM9.50. Kita bagi kat makcik tu RM10. Hang jangan minta RM50 balik. Bagi kat makcik tu. Awak hang boleh miskin. Hang jadi tak apa-apa kalau hang bagi kat makcik tu RM50. Tak. Allah bagi keselesaan dan kemuliaan pada hang. Kalau hang tak akan kira nak bagi tolong orang Islam. Bagi hati dia seronok. Tuan-tuan boleh tengok macam mana muka dia seronok. Kalau kita beli barang RM9, bagi RM10. Kita kata apa? Tak apalah kau, simpanlah RM1 lah. RM7 kita beli. Tak apalah kau, simpanlah RM3 tu kau simpanlah. Tuan-tuan boleh tengok muka dia tu seronok macam mana. Sebab apa? RM3, RM2, RM1 mungkin kita tak bernilai. Tapi bagi dia satu benda besar. Ni kedai kupai. RM2, RM9, RM8. RM2 tunggu. Kawan tu duk carilah dalam tabung lah, tupperware lah, bawah ni lah, apalah, masuk dalam kereta. Duk buat macam kelapa. Gaya tu macam tak ada lah RM2 tu. Kawan ni kata apa? Lah kesian RM2 tak ada ke? Tak apalah kalau macam tu. Saya pusing, saya main sakit, saya main ambil balik RM2. La ilaha illallah. Hang beranak hari apa? Pelik sangat perangai ni. Hari kantin sekolah, hang mana? RM2 tak boleh bagi kat dia. Pusing main dah. Makcik tu kata tak ada lagi lah RM2. Lah kesiannya RM2 pun tak ada. Tak apalah kalau RM2 tak ada macam ni lah. Esok saya main ambil RM2. Kata aku nak mampoi. RM2 pun tak boleh bagi kat dia tu. Hang perkira, hang beli kat orang RM10, RM2. Kita kata, hai makcik, RM2 kira ke? RM10 sudah lah. Marah makcik tu. Tapi dalam masa yang sama, hang RM2 kira dia. RM2 tak ada nilai apa. Tapi hati jiwa kita tu. Kita pergi pasar malam, 9:30. Kita pergi beli barang. Beli. Kita, aku marah malam ni, aku lapar ni. Ya. Kita pergi pasar malam beli soya RM9.50. Dalam bekas soya kawan tu tinggal soya besar ni. Sikit lah setengah jengkal baby besar je. Kita pun pergi kat dia dah lah tinggal kita seorang bungkus soya satu. Dia boleh bungkus soya, dia boleh jual kat kita soya tu harga dia RM1. Punya kedai kupai. Kalau aku tak beli soya tu, hang nak buang soya tu dengan longkang. Benda yang hang nak buang dengan longkang, hang tak ada hati nak bagi orang free. Soya 5.5 tak sama dengan soya 9.5. Soya 9.5 mak cakap sikit lagi nak jadi toya dah. Tak rasa soya dah, rasa ayak saja. 5.5 hang jual RM1. Tapi 9.5 hang jangan jual RM1. Kalau boleh hang bagi dah. Tak apa abang, RM1. Nah, bukul semua ambil kat abang je. Tu nama jiwa besar. RM1 jual. Aku asal seketui saja. Asal nak lempak soya tak kepala hang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu bukan nama kata Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Lidah dia selamat daripada orang, tangan dia, lidah tak selamat daripada orang. Tu indikator KPI yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi untuk nama kata Islam. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala. Cukup sebagai round yang pertama, sebagai perangai untuk kita pada malam ni. Kita bagi pada moderator dan Al-Fadhil Ustaz Syah pun dah jadi ketak dah. Bergaul-gaul lutut orang. Tak sabar harap. Balik pusing kepala pun naya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syah. Dia lorak bina dia lagi sikit. Dia orang kau diam dia cakap dan boleh-boleh sikit kan. Wuih, dapat poin kat suite ni hilang pula duit.
betul, tapi bukan aku diam lah. Bini dia cakap lembut sikit. Amboi, lawa kereta, kalian merah, menyala. Tak jadi lembut tu. Tapi tak apa lah, Alhamdulillah, tuan-tuan, muslim-muslim. Kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Syafiq Zahid ni. Banyak contoh-contoh dia bagi. Kita sebagai seorang Islam, kita nak bagi sonok orang Islam yang lain ke mana. Kadang-kadang kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Daripada orang bawahan sampai lah orang atasan, sama naik belakang. Fikir ke diri kita saja tuan-tuan muslimat. Jadi sepatutnya benar-benar lalu ni kita kena ubah. Sebab tu tuan-tuan muslimat, sajalah kita nak cerita berkenaan dengan Islam baru ni. Nak bagi timbul kesedaran dalam diri kita ni tuan-tuan muslimat, supaya kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan muslimat, kita ni bila ada iman dalam dada, maknanya tu nikmat antara nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun kita miskin ini, kita bukan kerja hebat-hebat pun, kerja kita banyak kukuk nyok kan. Kadang-kadang kita letih, kita suruh buruk, kita letih nyok. Jadi kerja biasa kan, sebiji nyok upah, lima upah. Tuan-tuan, susah, teruk kita, orang tak kenal, kita bukan somebody. Miskin, hina kita, dalam poket ada lima upah, campur GST, lima upah tiga duit. Pokok abang nak belanja lagi ongkot dah saya. Tapi untung kita, kaya kita oleh kerana kita Islam, oleh kerana ada kalimah la ilaha illallah dalam dada kita. Lebih hebat kita ni, walaupun kita miskin harta, kita lebih hebat daripada orang kaya di dunia. The top 10 richest man in the world. Tak payah tengok orang kaya di dunia lah, tengok orang kaya di Malaysia sudah. Nombor satu paling kaya harta kat 10 million tokai pula. Ini baru masuk seorang lagi ni, 2.9 bilion. Orang juta. Tak tahu ada siapa. Ini pala butak belum merah. Dia bukan kata-kata baru sungguh. Tentang ni. Orang beriman, walaupun dia miskin, tetapi dia lebih kaya daripada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan muslim-musliman. Pada malam ni patut-patutnya kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah. Karena dengan lima kurnia, keizinan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, kita terasa nak main surau Pondok Hutan Palai apa Al-Fadhil Ustaz Usah pada malam ni. Walaupun kita sibuk dengan berbagai-bagai urusan, semua manusia sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk dengan berniaga, sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak bini, rumah tangga, sibuk dengan tengok bulletin utama TV3 suku dan macam-macam. Sibuk dengan macam-macam urusan, tapi dalam sibuk tu kita luangkan masa kita, spend masa kita untuk Allah. Siang kita pernah cari dunia, malam kita main mengaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hitung dan catat sebagai satu amalan soleh, amal kebajikan yang dapat kita jadikan bekalan untuk kita bawa balik ke akhirat kelak. Masa hidup sementara, mati itu kekal selama-lamanya. Nak hidup di akhirat, fasa-fasa nak kena lalu. Lawannya kita duduk alam syahadah. Bila mati esok, nak jumpa pula alam barzakh. Tiga stage pula nak lalu alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar. Nak sampai ke alam syurga neraka, panjang cerita dia. Maka bekalan yang cukup mestilah kita cari untuk kita bahagia di akhirat itu. Sebab tu tuan-tuan muslimat, panjatkan rasa syukur kepada Allah. Di kalangan ramai adik-beradik, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita yang waktu ni mereka ada kelapangan tapi mereka tak rasa nak main, Allah Ta'ala gerakkan hati kita, Allah Ta'ala pilih kita untuk main juga walau sibuk macam mana. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan sibuk kita duduk main mengaji, sibuk kita main berjemaah, sibuk kita menuntut ilmu, sibuk macam-macam urusan, tapi kita ada masa untuk Allah, untuk agama, untuk bekalan kita ni. Kita termasuk dalam golongan yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang pendek. Kata Nabi, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya aw kama qal. Nabi sebut orang yang boleh melakukan ibadah di saat dunia dia huru-hara, penuh kacau bilau, penuh dengan peperangan, sibuk memanjang, maka ganjaran pahalanya kata Nabi umpama berhijrah kepada aku. Besar tuan-tuan pahala berhijrah, pahala muhajir berhijrah daripada Mekah pergi Madinah. Besarlah pahala dia duduk atas padang pasir berpuluh-puluh hari atas unta. Mana ada ikon macam kereta kita lah. Lah kita duduk kot dia nak pergi Kuala Lumpur 400 km, 5 jam sampai dah. Nampak kalau naik Mercedes, Allah sampai tak rasa kebaik pokok. Zaman Nabi SAW dulu, naik unta
Paling-paling hebat kalau hak kaya pergi naik kuda. Betul. Jadi kita umat akhir zaman nak patah balik pergi berhijrah dengan Nabi tak dapat dah. Kita ambil lah Nabi sebut ni, kita jaga dan istiqamahkan ibadah kita kepada Allah di saat kita sibuk macam sibuk-sibuk tapi bagi ada masa untuk akhirat sama. Maka kita memerlukan taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita melakukan segala amal yang soleh. Kena minta kepada Allah tentu. Sebab tu penting taufik dan hidayah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi hidayah, kita tak ada taufik nak buat. Taufik ni kekuatan. Macam kita duduk ngaji, selalu kita duduk rajin dengar perkara, kita duduk rajin dengar perkataan barakah. Perkataan tu rajin dengar, taufik tu rajin dengar. Tapi makna tak tahu. Taufik ni kekuatan daripada Allah untuk kita buat kau-kau kebaikan. Ada sama macam berkat. Berkat rajin dengar, tapi makna tak tahu. Restoran berkat tahu, makna berkat tak tahu. Makna nikmat, makna rahmat, makna ikhlas, makna reda. Ni istilah-istilah yang selalu kita dengar kalau kita mengaji. Tapi makna berkat ni, kira berkat ni Ustaz, tu dia. Padahal berkat ni makna ziyadul khair, bertambah kebaikan. Maknanya lebih, lebih, lebih. Makna berkat ni apa? Contoh tuan-tuan duduk di kot diam. Bila duduk di kot diam dalam keadaan aman damai, alhamdulillah aman damai. Nampak macam aman, sebenarnya hakikatnya tak aman. Tak damai, tak makmur pun sebenarnya hakikat. Bukti dia, dalil dia, mana dalil kita tak aman damai. Tengok rumah kita, grill. Dekat pintu kita pun grill lah, grill besi. Dekat pagar kita pun grill lah besi. Dekat tingkap kita pun lah grill besi. Pasal apa kita bubuh? Pasal takut nyamuk masuk. Kalau tak bubuh, boleh tak duduk di rumah? Boleh, tapi boleh kerana takut ketidakamanan. Apa yang nyamuk, kita bubuh kat grill supaya orang payah nak masuk. Betul? Jadi aman tu tak seaman. Sebab tu bila Allah Ta'ala campakkan keberkatan, kita aman, ada keberkatan daripada Allah, kita akan merasa lebih aman. Itu berkat, dia lebih. Kita berilmu, tapi bila ada keberkatan, kita ada kekuatan untuk beramal dengan ilmu kita. Sebab tu kita minta sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala pilih kita sentiasa. Allah Ta'ala campurkan taufik dan hidayah kepada kita selalu. Jangan tarik hidayah dan taufik ini daripada kita. Betul? Jadi sesuai dengan tajuk kita pada malam ni, Islam ke aku ni? Nak tanya dari kita ni, aku selama hidup ni, adakah aku benar-benar mempraktikkan Islam? Berbanding dengan orang bukan Islam, kadang-kadang ambil kurang sama orang tu. Bulan puasa baru ni, saja lah saya nak ambil masa sikit cerita. Bulan puasa baru ni tuan-tuan, saya kerja di pejabat agama, belum muda. Kami ni kerja tangkap orang tak puasa. Hak kena tangkap bukan muda-muda, tua-tua. Dekat-dekat ke lubang kubur lah. Umur 50-an, 60-an. Tangkap pula tuan-tuan, mentah ke darah nasi. Bukan kedai Melayu, kedai orang Cina, dia makan nasi. Tengah hari, bulan puasa. Malu kat orang kampiak, tuan-tuan. Sebab tu kata hidayah. Tuan-tuan muslimin muslimah. Jadi kita nak terus pergi ke soalan yang kedua kepada panel kita yang kedua. Kita kenal Al-Fadhil Ustaz Syah Syamuga, seorang yang baru 9 tahun duduk dalam Islam. Jadi saat ini kita nak tanya kat dia ni pengalaman macam mana. Ada kenangan baik manik tak waktu dia mula-mula nak masuk Islam, waktu dia tengah mencari Islam, waktu dia tengah mencari Allah dan sebagainya. Kita nak tanya waktu pasal kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang bila orang yang sebelum asal dia bukan Islam, bila dia masuk Islam, kadang-kadang dia lebih hebat daripada orang Islam tu sendiri. Yang kita ni daripada keturunan tuan-tuan, kita duduk puasa, kita ni masuk syurga dah. Lepas tu kita malas, kita menegak, kita balok lihat. Tapi orang yang mencari Islam, dia lebih hebat daripada kita, walaupun asal agama dia bukan Islam tu. Kita tengok Cat Steven, kita kenal Cat Steven. Orang lama-lama dah kenal, tahun 70-an, 80-an, 90-an dia kenal Cat Steven ni sama. Penyanyi yang sangat terkenal di Eropah satu ketika dulu. Tengok dia masuk Islam, dia tukar nama jadi Yusuf Islam. Betul? Begitu banyak manfaat dia buat untuk Islam setelah dia masuk Islam. Dia convert masuk. Tapi sebelum dia Islam, tuan-tuan tengok sejarah dia masuk Islam dulu. Tuan-tuan, dia waktu dia jadi penyanyi popular dulu tahun 70-80-an, dia memang tak terfikir langsung pasal Islam. Satu hari, hari lahir, dia buat birthday party. Panggil lah geng-geng artis ni, mem nari, mem nyanyi. Biasa buat pembeli mati, nyanyi, minum marok dan sebagainya.
abang pada Cat Steven ni sudah pun masuk Islam awal. Jadi abang dia yang Islam ni pergi ke rumah dia waktu dia duduk berhibur, bawa Quran sebagai hadiah, Quran terjemahan English, bawa mic, balut lelok, bagi kat adik dia, ketuk pintu ni, Cat, okay. Dia panggil Cat lah, nama Cat Steven. Buka lah dalam keadaan mabuk dan sebagainya ni, abang dia pun bagi nak hadiah ni untuk hari lahir. Jaga alik tu hadiah ni, ini benda suci, jangan tu mata cerok. Dalam keadaan terpinggal-pinggal, dalam keadaan tu mabuk, mabuk yang tu. Orang putih dia panggil Arak. Dia bubur nama hebat ni, Tiger Beer. Dia bubur Stout, dia bubur Chivas Regal, dia bubur Jack Daniel. Kita buat baju, bodoh kita ni. Jangan dia buat baju, kan baju budak-budak budak bubur Jack Daniel tu lambang Arak tu. Jangan kita mempromosi hukum dia haram. Sama macam kita duk pakai baju polo hanker. Polo hanker tu okey, tapi kalau ada lambang Britain, lambang palak tu kan, lambang bendera Britain, biasa tengok lah lambang bendera Britain tu, haram kau pakai tiga tanda salib dicampur letak buat bendera. Jangan buat baik, anak-anak kita kena tengok pakaian, walaupun kecil, jangan-jangan. Itu syiar agama yang batin. Betul. Bila Cat Steven ni terima hadiah tu, dia pun letak hadiah tuan-tuan yang beri, dia pergi turun berhibur balik. Yang kata hidayah milik Allah ni tuan-tuan muslim-muslimat, habis berhibur orang semua. Asal ni seronok bila ramai orang. Bila habis, orang pakat balik semua. Bila pakat balik, kawan-kawan tinggal dia seorang-seorang dalam rumah. Waktu sebelum dia nak tidur tuan-tuan muslim-muslimat, dia teringat hadiah yang abang dia bagi. Sebelum dia tidur, dia pergi buka hadiah tuan-tuan muslim-muslimat. Tengok-tengok abang dia bagi Quran. Dia sebut dalam buku yang dia tulis tu tuan-tuan, for the first time in my life I read the word, the holy Quran. Betul? Dia kata untuk pertama kali dalam hidup aku, aku baca perkataan the holy Quran, kitab suci Al-Quran maksud dia. Kemudian dia kata aku buka selai demi selai, aku baca, I read it word by word, sentence by sentence, page by page, and I feel something strange in my heart. Dia kata bila aku baca ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, muka surat demi muka surat, aku berasa lain macam lah dalam hati aku. Start daripada situ, dia cerita dalam dia punya apa bibliografi. Dia kata start daripada situ, dia tak masuk Islam lagi. Start daripada situ, dia akan bawa di Holy Quran ni pergi tak mana-mana. Dia travel around the world, pergi buat konsert sana sini. Lepas dia buat konsert, dia masuk bilik hotel, sebelum dia nak tidur, dia mesti baca tu Quran terjemahan yang diberi oleh abang. Sampai satu tahap tu tuan, Allah Ta'ala campurkan taufik dan hidayah, dia masuk Islam dan dia menghebatkan Islam dengan populariti, dengan famous yang ada pada diri dia tuan-tuan. Dia membantu, dia buka pusat-pusat tarbiyah Islam di Europe pun tuan-tuan. Harta dia yang berjuta-juta dia infakkan untuk pembangunan. Ya Allah, kita tak tahu nak abang untuk kita orang bukan Islam. Bila dia masuk Islam, bila dia nampak haknya agama Islam yang hak ni tuan-tuan, dia akan cuba berusaha bersungguh-sungguh untuk berkorban untuk agama Allah ni tuan-tuan. Maka macam tu juga lah dengan sahabat kita, dengan Al-Fadhil Ustaz kita yang duduk di sebelah saya tuan-tuan. Saya biasa dengar dia punya pengalaman, 2-3 pengalaman yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Jadi kita nak minta lah Ustaz Syah kongsi sedikit pengalaman supaya mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kami yang Islam ni. Kadang-kadang kami malas Ustaz Syah, kadang-kadang kami duduk pasal wasat kata, oh kami Islam ni masuk syurga. Kadang-kadang ada juga orang kepala masak, dia kata tak puan, lain kali kita masuk syurga lah. Kalau takat nak kena sisa lapin neraka tu, satnya tak puan, banyak jenis sekarang Ustaz. Sak tak sak, ribu tahun. Teruk tak teruk, sesak Nabi neraka ni jangan kata masuk. Dengar suara cerita Nabi neraka sudah cukup menyakitkan. Sakit tu kan dengar suara Nabi neraka. Ada suara. Sami'ulaha syahiqan wa hiya tafur. Dengar suara tu cukup mengazabkan. Kalau kita tahan Nabi neraka, nak try cucuk lighter di tangan masing-masing. 5 saat sudah. Api dunia tak tahan, hak neraka telah lagi lah kita tak tahan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian Ustaz Syah sebentar sahih dapat memberi motivasi kepada kami, dapat memberi
satu suntikan semangat supaya kami ini boleh mempraktikkan Islam dengan sebenar-benarnya. Jangan takut kita kepada manusia, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fadhil Syekh Syah, minta tolong kongsilah sikit 2-3 pengalaman yang hebat-hebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. يعني حرمتي الفاضل الأستاذ مرتضى الندى سيما شيا سلاكو ويندر علي AKA panel yang ketiga, Masya Allah. Dan di sebelah sana kekanda saya Al-Fadil Ustaz Syafi Yusuf Ghani selaku mentor, Masya Allah. Dan di sini sebelah saya yang tidak terasing bagi kita, apapun kita, Al-Fadil Ustaz 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 selaku mentor saya juga, Masya Allah. Banyak yang saya belajar daripada ceramah beliau, Masya Allah. Ceramah-ceramah mereka lah yang hari ini jadikan suntikan kepada saya untuk saya keluar untuk berdakwah dan sebagainya. Para EJK majlis yang berusaha, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian hidayah dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita bersama-sama berhimpun di satu majlis yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga dikenali sebagai majlis ilmu. Sebelum nak melanjutkan jawaban kepada persoalan itu, Masya Allah, saya duduk di sini memang ketak-ketak tengok Ustaz Syafi tadi, Masya Allah. Nah, pasti tengok Ustaz Muqtaza, Masya Allah, patut saya yang kena jadi moderator. Tapi nak buat lagu mana, ni berpaksa suruh jadi panel, dia ADP lah. Tak jalan, Masya Allah. Dan saya teringat satu kisah, Masya Allah, kat kampung saya. Ni ada seorang sahabat ni, Masya Allah, duda. Isteri dia meninggal lah, memang duda kalau isteri meninggal kan. Anak seorang, anak lagi seorang, macam Allah. Dia nak didik anak dia jadi anak yang soleh. Dia hantar anak dia pergi mengaji, tuan-tuan, kawan tak pergi mengaji, tuan-tuan, dia pergi main bola. Balik main lepak beg, main bola. Petang-petang tu pun pergi main bola, tidur pun peluk bola juga, Masya Allah, tabarakallah. Bola, 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 anu dah dia tahu. Hak sahabat kita ni pening betul. Nak buat lagu mana, datang nak didik anak dia, dia pun datang. Satu hari dia berkenalan dengan seorang Tok Syekh Pakistan. Hak Tok Syekh Pakistan ni hak jenis molek, tuan-tuan. Pasal apa dia molek? Pasal dia tak jual kapek. Opah-opahnya kawan ni seorang Tok Guru Pondok. Dia main Malaysia, dia cari sahabat pelajar-pelajar nak bawa pergi Pakistan, ajak dia panggil. Jadi bila sahabat kita ni dengar ni Tok Syekh Pakistan ni, Masya Allah, dia punya seronok, tuan-tuan. Dia nak ni, dia sembang-sembang dengan Pakistan tu. Pakistan tu kata, aku punya masalah banyak fikir, hantar mai anak dekat saya. Saya bawa dia pergi Pakistan, saya ajak dia main-main terus jadi Ustaz Bollywood. Dia kata, okey. Bila sebut Ustaz Bollywood, kawan nak sangat lah. Tapi dia jumpa anak dia kata, man, kalau hang sayang ayah hang ikut Pakistan ni, hang punya di Pakistan. Kawan tadi kata, apa? Dah, nama kepada dia kata, kalau sayang, saya ikut dia. Dia pun ikutlah Pakistan tu pergi mengaji kat Pakistan.
dia pergi dekat Pakistan, bulan pertama dia masuk kelas. Macam kita orang sana, hari pertama pergi mengaji, Masya Allah punya getah tu kan. Bulan pertama dia ada dalam kelas. Bulan kedua ustaz masuk tengok tu dia, sehari ada, seminggu tak ada. Hilang takut dah, Masya Allah. Bulan ketiga ustaz masuk tengok, bukan dia saja tak ada dalam kelas, satu Pakistan tak ada, semua tak ada dalam kelas. Masya Allah. Ustaz Pakistan tu terkejut, eh mana pergi semua ni? Dia pergi cari tengok tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, satu Pakistan semua dia pergi bawa main bola juga dekat Pakistan. Ustaz Pakistan tu tak kata apa, panggil kawan tu, ang ikewa, Masya Allah, main sini. Hari ini bungkus pakaian hang balik Malaysia, dia kata. Dia tanya awak, ustaz, dia tanya awak, hang baru 3 bulan duduk Pakistan. Orang Pakistan tak berhenti main bola, mereka main kriket. Hang main 3 bulan dah ajak satu Pakistan main bola. Aku takut aku simpan hang main masuk bulan 4, aku pun ikut hang pergi main bola. Baik hang balik, dia kata, Masya Allah. Kawan pun tak boleh buat apa, dia balik main Malaysia. Tuan-tuan. Dia balik main Malaysia, dia dah masuk dalam kampung kita tu, Masya Allah, dia tak jadi masuk. Dia bisik dalam hati dia, kalau aku masuk lagu ni kantor, orang tak, aku tak mengaji. Maka dia berlakon, tuan-tuan. Dia berlakon jadi alim. Tu dia. Dah pakai jubah, tuan-tuan. Masya Allah. Dah lelek sahabat punya pesak kalah bergalising. Masya Allah. Lepas tu dia pakai celah mata, tuan-tuan. Pekat gila. Lebih pekat diri saya. Masya Allah. Dia masuk-masuk dalam kampung dia. Tok Imam keluar-keluar tengok. Oi, Taliban mana main masuk kampung aku ni. Tok Imam alam dia. Oi, Taliban tubuh dia kata. Masya Allah. Sampai masuk kampung aku dah baca bom dah, dia tanya. Dia kata, apa tu kata lagu ni? Ni man ni. Man ni. Dia kata, woi man, how kau? Ayah kata, hang ngaji kat Pakistan, hang buat apa kat sini? Habis tu ngaji, dia kata, woi habis dah. Katam habis tu, dia kata, Masya Allah, 3 bulan. Udah kita ngaji 3 tahun, 4 tahun, tak habis lagi lagi. Ya Allah, ni pun tinggal satu paper, tak habis lagi saya ni. Masya Allah, tabarakallah. Tu Imam pun alhamdulillah, kampung kita adalah seorang ustaz, dia kata ustaz Bollywood pula tu, dia kata. Malam lagi hang main masjid, dia kata. Awak tu nampak kenduri kah? Dah, hang main bagi tazkirah kat orang kampung kita tu dia. Hang buat silap Bollywood sikit. Kenal lah kawan. Mau tak mau kena pergi juga, kalau tak pergi orang kampung tadi minta najib tu dah. Dia pergi juga tentang malam tu, dia pergi tengok, Masya Allah, satu kampung tu dalam masjid, Masya Allah, nak dengar kuliah ustaz Bollywood mereka. Kawan macam saya lah, main duduk ketak-ketak, nak tak tahu nak cakap apa, dia duduk garu kepala dia, lain-lain dia dapat akal tentang, dia dapat akal apa? Dia kata, aku macam mana nak lari dari orang kampung ni? Dalam kepala dia, dia pijak dia nak lari daripada orang kampung ni, kan? Maka dia pijak-pijak dia dapat akal. Baik, aku tanya soalan daripada aku buat atas jiwa, kan? Maka dia tanya soalan tu, dia tanya kat orang kampung dia, tuan-tuan, ni bulan Rejab ni, bulan Rejab, apa dia, peristiwa apa? Al-Isra wal-Mi'raj Nabi SAW, hampa tahu tak? Dia tanya orang kampung, semua pakai jawab, kami tak tahu ustaz. Oh, dia dapat akal. Kalau tak tahu, awak dulu tak mengaji. Mak bapa-bapa tak pergi mengaji, apa bapa? Ish, aku tak suka lah orang kampung aku macam ni. Dia lari tu, baik, Masya Allah. Jadi akan dia, Masya Allah. Orang kampung pula, semua terkejut. Semua terperanjat. Dia kata, saya tak tahu punya pasal lah kami tanya dia, tapi dia lari pula. Oh, itu Imam lah ke mana ni? Ustaz boleh berapa ni? Dia kata, itu Imam kata, don't worry. Oh, welcome to London. Dia kata, jangan risau. Dia kata, esok kita panggil dia lagi, Tok Imam kata. Esok kalau dia main tanya juga, apa tahu atau tak tahu, kita semua pakai jawab tahu. Kita tengok apa pula akai dia tu. Dia Tok Imam jadi game semua subuh. Esok ajak dia main, tentang dia main duduk, tentang dia main duduk, dia tanya. Tentang dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam Rejab habis, hari ini Syaban, dia kata. Syaban ada nisbu Syaban. Apa tahu dah, dia tanya lagi. Kali ni semua pakai jawab. Kami tahu ustaz, dia dah pakai dah. Kalau tahu awak dah panggil kita main nak cakap apa ni? Ish, perangai apa lah pada lari keluar juga tuan-tuan. Keluar kampung pun perangai lagi. Oh, itu Imam. Semalam tak tahu dia lari. Habis ni tahu pun dia lari. Macam mana ni, dia tanya. Itu Imam kata apa? Tak apa, esok kita panggil dia lagi. Tapi esok kita pecah dua, dia kata.
Kalau dia tanya hampa tahu kan tak tahu, berani semua jawab tak tahu. Berani semua jawab tahu. Kita tengok esok apa akidah. Mesti dia kena esok tu imam kata. Esok pun dia main lagi tuan-tuan. Dia main dia kata apa? Noh Rejab habis, Syaban habis, hari ini kita sembang pasal Ramadan. Bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Hampa tahu dah, dia tak jawab. Berani semua jawab, kami tak tahu ustaz. Berani semua jawab, kami tahu ustaz. Bagus, alhamdulillah. Siapa kata tahu? Hampa tolong hajar adik yang tak tahu. Inilah keadaan tuan-tuan. Lari-lari tak berhenti juga tuan-tuan. Itulah sebab saya tadi ketak lutut tuan-tuan. Dia pinjam aku nak lari macam mana. Ini dari podium. Masya Allah. Tapi tak boleh kiri kanan dikawal. Belakang pintu dah tutup dah. Nak lari lagu mana. Nak lompat pun tak boleh. Masya Allah. Tabarakallah. Tuan-tuan tak apa. Allah pulihan apa ini. Moga-moga majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada ustaz Syafiq Ghani tadi huraian yang cukup cantik. Masya Allah tabarakallah. Islam kata-kata tuan-tuan. Dan ingat satu benar ini tuan-tuan. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan maha pemurah. Allah Akbar tuan-tuan. Masya Allah. Dia ni tuan-tuan, Allah bagi nikmat yang cukup banyak kepada kita. Kita duduk di sini pun atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terhitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok dalam diri kita. Nikmat berkeluarga, nikmat beranak pinak, nikmat mencari rezeki, nikmat bersahabat, mencari macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita ni tuan-tuan. Masya Allah. Maka kufurlah mana-mana insan, mana-mana manusia yang mengatakan tidak ada pun nikmat Allah. Aku rasa macam tak ada pun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, 31 kali Allah ulangkan balik ayat ini. Mana-mana surah pun tak nak melainkan surah Ar-Rahman, 31 kali ayat ini ulang. Apa dia tuan-tuan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Masya-Allah. Apa maksud ayat tuan-tuan? Apalagi nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan wahai jin wahai manusia. Allah tanya balik kepada kita. No manusia wahai jin, hampa tak cukup nikmat apa nak tambah lagi. Sedangkan begitu banyak yang dah bagi dah Allah bagi. Inilah ayat yang Nabi pi baca kepada para jin. Bila Nabi berdepan dengan jin, Nabi baca ni. Bila Nabi depan dengan jin, Nabi baca babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tahu jin kata apa? Tidak akan ada satu nikmat yang lebih besar daripada nikmatmu ya Allah. Tu dia jin kata aku tu. Nabi habis-habis saja tuan-tuan, habis berdakwah dengan para jin, Nabi kembali balik ke kota Mekah. Para sahabat Nabi pun serbu Nabi. Depa peluk Nabi, depa cium Nabi, tuan-tuan masya-Allah, ya Rasulullah, kami duduk sini saya dah nak aku jumpa jin. Cuba cerita sikit pasal jin kat kami, depa tanya. Nabi jawab satu aja. Apa jawab Nabi jawab? Jin lebih bagus daripada hampa. Itu dia. Mekau. Sebab apa Nabi kata lagu tu? Sebab apabila kita baca saja tuan-tuan berkenaan dengan azab dan berkenaan dengan siksaan di neraka dan sebagainya, Nabi kata jin takut. Jin kikil. Dan jin beristighfar. Tapi kita ni tuan-tuan Masya Allah. Ustaz Wadi tak main pun sana. Masya Allah. Ustaz Wadi tak main pun kita kadang-kadang kita dengar nanti Masya Allah habis buat, kita dengar tak sini saja. Kelak-kelak hilang terus. Masya Allah. Itu kita. Wapila apa saja tajuk pun bagi tahulah esok kita akan mati pun tuan-tuan Masya Allah. Tabarakallah. Hari ini kita sedang tuan-tuan. Esok kita akan lupa tuan-tuan. Itulah kita ni kelemahan kita tuan-tuan Masya Allah. Apa tengok dah tuan-tuan tanah kubur hari-hari? Ada dah tanah kubur? Pokok sini mereka tak bagi tengok TV apa? Dan ustaz kata semua warang sungguh. Ada dah tuan-tuan? Tengok dah tanah kubur? Extra Oasis. Tok Hadi kenal Tok Hadi? Kita kena retoh tu. Kenal dah tuan-tuan Masya Allah? Itulah tanah kubur tuan-tuan. Tengok dah hari-hari tadi ada tanah kubur Masya Allah. Tuan-tuan tengok dah tengok. Bila saya tak tengok tanah kubur tuan-tuan. Saya tak suka tengok tanah kubur. Bukan saya tak suka tengok pasal dia punya rancangan tak best. Rancangan dia pipai-pipai macam mana pun bagus juga. Boleh ambil aktibar, boleh ambil pengajaran. Saya tak mau tengok tanah kubur sebab saya tak puas hati tang mayat dia. Pasal apa? Asyik-asyik hitam-hitam-hitam saja mayat dia. Aku terasa, oi.
Ha, tengok betul-betul. Kawan ni mula-mula elok. Dia buat dosa. Dia mati. Dia mati, dia jadi lagu ni. Aku esok mati jadi apa? Saya tanya ke dia. Isteri saya sambil jalan, dia kata, takkan tu pun tak tahu. Jadi arah lah, dia kata. Abang nanti yang kata aku lagu ni. Dia kata, dah abang nak minum apa? Itulah saya tak puas, saya tak tengok bagi apa tanah puan ni. Tukarlah sikit kala dia pun merah jambu kah, kuning kah, merah kah, asyik hitam saja. Masya Allah, nak kita pun alik dan kuning nak buat lagi mana. Masya Allah, tabarakallah. Dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak kampung saya tu ada satu majlis leha ni, tak tahu nak kata apa lagi. Suami dia balik main kerja 9:30 malam nanti. Main masuk tuan-tuan, suami dia tengok dia, panggil dia, tolong buat bubur kacang kat abang, dia kata. Dia kata dekat suami dia, apa nak jadi apa ni, 30 tahun nikah sekali pun tak pernah minta bubur kacang, tiba-tiba main minta ke siapa. Dia tak tahu tuan-tuan, itu adalah tanda-tandanya. Masya Allah. Jadi maklum-maklum dia tahu ni, esok palung tiba-tiba main minta benda pelik. Faham lah. Dia pula maki suami dia. Ni, tak ada masa lah. Abang tak tengok ke, cik sibuk. Sibuk apa? Layan TV tengok Kilauan Emas. Masya Allah. Pilah kedai mamak berlambak, dia orang pergi makan dekat sana, dia kata. Suami dia tak kata apa tuan-tuan. Start motor keluar pergi. Nak pergi kedai mamak. Pergi depan simpang tu tuan-tuan. Accident mati tu pun suami dia. Allah. Lepas mati tuan-tuan, riuh satu kampung. Orang kampung pergi pujuk dia, ha, jangan teriak tak baik ni. Mereka tak boleh pujuk dia, pergi bawa Tok Imam. Tok Imam pun pergi lah tuan-tuan. Tok Imam pergi. Dia kata, ha, jangan. Ya, Tok Imam kena tegas tuan-tuan. Jangan. Orang Islam tak baik kalau tak pergi mayat. Oh, Tok Imam tak tahu, saya sayang suami saya Tok Imam. Tahu, tapi Allah sayang dia lebih. Hang ucap Tok Imam kata, Masya Allah. Oh, Tok Imam, semalam dia minta bubur kacang, saya tak ada nak buat dia mati dah, Tok Imam. Hangucap sudah, lehak. Dia masuk surga esok, bukan bubur kacang, pulut darayan, kodiam pun dia dapat. Tok Imam, saya tak tahu, Tok Imam, lepas ni siapa nak jaga saya, saya pun tak tahu, Tok Imam. Tok Imam kata, aku kan ada. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan, saya akan nanti tuan-tuan. Tuan dan puan-puan akan nanti. Dan kita semua akan mati tuan-tuan. Sebelum nak mati tuan-tuan, sedarlah dalam diri kita ada satu nikmat yang lebih besar yang Allah bagi kepada kita, yang Allah takkan bagi kepada mana-mana orang melainkan orang itu adalah orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat iman dan nikmat Islam seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz Al-Razak sebut tadi tu. Nikmat iman dan nikmat Islam ini Allah takkan bagi kepada mana-mana orang melainkan orang itu adalah orang yang paling dicintai dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan, masya-Allah. Khususnya nikmat Islam ini tuan-tuan, Allah pilih, Allah redha, Allah sayang, Allah cinta dia, baru Allah jadikan dia orang Islam tuan-tuan, masya-Allah. Bukan saya kata, Nabi yang kata tuan-tuan, masya-Allah. Dalam satu hadis, innallaha yuqti dunya illa lima yuhibbu wa man lam yuhibbu walakinallaha la yuqti din illa lima yuhibbu. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka, dunia Allah bagi kepada siapa tuan-tuan, masya-Allah. Sebab tu hari ni kita keluar pergi tengok budak rumah 10 tingkat, tengok siapa duduk, Cina duduk, tak ada masalah. Mai tengok kereta tu dia, masya-Allah, mengalahkan kapal terbang, tata kapal terbang kan, kereta pun tak tahu. Keluar orang Hindu keluar, tapi kita tak tahu kok dia driver ke apa, kita tak tahu. Tapi ada pilihan dia yang keluar dari kereta tu, tak ada masalah. Tapi sebut dunia Allah bagi kepada siapa, sebab Allah memiliki sifat Ar-Rahman tuan-tuan, masya-Allah. Walakin
inna Allah la yutti din illa liman yuhibba. Akan tetapi agamanya hanya Allah akan berikan kepada mereka yang Allah cintai sahaja. Tuan-tuan, itulah agama Islam, tuan-tuan, yang Allah cintai. Semua ada di depan mata kita hari ini, masya Allah. Kita lah orang yang Allah cintai sebab Allah jadikan kita umat Islam, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Dan Allah jaga, punya jaga Islam ni, tuan-tuan, masya Allah. Sebabkan itulah saya nak dapat Islam pun, tuan-tuan, makan masa 18 tahun dalam hidup saya, tuan-tuan. 18 tahun, tuan-tuan, nak dapat Islam ni, tuan-tuan. Bukan senang, dok cari tu. Tadi Al-Fadhil Ustaz Usam sebut apa? Empat agama masuk keluar kau, baik. Tu dia. Asalnya Hindu. Tengok kala tak lah. Tidak, insyaAllah. Bukan, takkan. Kala macam ni, jadi Cina. Tidak, tuan-tuan, insyaAllah. Kala ni memang Hindu lah, tuan-tuan. Hindu macam mana? Anak kepada Tok Sami. Allah, tuan-tuan, bapa seorang Sami. Mendiang datuk saya, tuan saya, Sami pertama, pindah pula pinah, tuan-tuan. Pindah pula pinah waktu penjajahan Jepun. Orang Hindu dah buat kuih besar dekat Pidan. Orang Hindu berlambat kuih dah ada. Kita pun tak tahu kuih mana tu. Macam-macam kiri kanan semua kuih saja penuh hari ini, insyaAllah. Cuba kita buat surau tengok, Allah, orang dah bising lah. Jadi mereka tak ada Tok Sami, mereka buat apa? Bawa main datuk saya daripada India. Dia tinggal keluarga dia semua dekat India. Dia main-main kat sini, tuan-tuan. Datuk saya ada bini, ada anak, semua dekat sana. Jadi dia main seorang diri dia dekat sini. Main-main sini, Jepun letak pedang dekat tempur dia. Hang sebatang kara. Esok kalau aku tengok hang tak ada bini, aku pagi pancung kepala hang. Dia punya takut lelah dia sapu nenek saya tu. Masa tu nenek saya usia baru 13 tahun saja, masya Allah. Dia 49 tahun, Allah. Itulah puncahnya saya ni baru 16 tahun, tengok penuh dah, masya Allah. Uban. Tapi macam tu korang dapat apa? Dapat uban sajalah, masya Allah. Jadi datuk saya Sami pertama yang pindah Pulau Pinang, hari ini Sami-Sami besar di Pulau Pinang ataupun merantau Malaysia ini semuanya adalah bekas anak murid datuk saya. Ayah saya belajar daripada ayahnya dan saya dibuat apa orang kata apa macam-macam mana nak kata ni, orang putih kata Baptis tak apa, pendatang kita pun tak tahu lah. Jadi tapi korang tak ni lah pun. Jadi saya dipilih dalam keluarga saya, seluruh keluarga, artinya anak Pak Long, anak Pak Su, semua tu saya pula dipilih. Bukan disebabkan ayah saya Sami jadi saya kena Sami, dah salah seorang daripada ahli keluarga, sepupu ke apa-apa pun boleh jadi. Tapi memandangkan keluarga kata dia ni ada mirip-mirip sikit nak jadi Sami, maka mereka latih saya supaya jadi Sami. Patut kena jadi Sami, kena duk kuih, masya Allah, duk main ding 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 gitu. Tapi hari ini masya Allah dengan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, masya Allah, hari ini saya menjadi seorang Islam, tuan-tuan, masya Allah. Allahu Akbar. Allah bagi hidayah kepada saya, usia saya 8 tahun saja. Bagaimana hidayah itu sampai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan azan saja, tuan-tuan. Laungan azan. Pagi bangun pagi nak pergi mandi, masya Allah. Boleh cerita sikit dengan azan? Nak masuk dalam tandas, tuan-tuan. Tiba-tiba dengar azan. Walaupun hari-hari dengar azan, tapi entah hari itu saya masih ingat lagi dalam diri saya. Saya simpan betul-betul, tak lagi hilang, masya Allah. No, macam orang azan sebelah telinga saya ni, terkejut saya nak masuk tandas pun tak jadi, tuan-tuan. Sejak pada hari itu, tuan-tuan, walaupun masa tu kapan, tuan-tuan, orang azan nak kencing nak berak pun tahan lagu ni, saya tahan lagu ni, tuan-tuan. Mak main maki saya, apa hendak buat? Pilah mak tak dengar kau orang doa Allahu Akbar. Oi, apa kena mengena hang dengan depa sampai macam tu, tuan-tuan. Allah jaga semua. Tapi Islam Allah tak bagi-bagi. Usia 8 tahun bagaimana nak dapat Islam? Maka di situ Allah buka minda saya, tuan-tuan, masya-Allah. Hidayah Allah membuka minda saya, menjadikan saya orang yang waras. Di situlah bermulanya pencarian saya daripada umur 8 tahun, tuan-tuan, sehingga umur 26 tahun lebih, tuan-tuan. Hampir 18 tahun saya cari, tuan-tuan, masya Allah. Baru Allah bagi Islam kepada saya, tuan-tuan. Allah sampaikan hidayah itu melalui laungan azan saja, tapi orang ini sedih, tuan-tuan, masya Allah. Orang yang tengah azan, kawan masih duduk layan apa? Tilawat emas Allah.
Nuh, sahabat saya, rumah dia tiga kaki punya jauh saja daripada surau, daripada masjid, Masya Allah. Orang azan duk layan TV, tuan-tuan. Orang iqamah pun duk tengok TV lagi, Masya Allah. Ayah dia balik main ketuk kepala dia, hoi, orang duk semayang, handuk buat apa? Pergi semayang. Dah ayah suruh kita pergi semayang, ayah pun tak pergi. Ayah baru balik dari kerja, sagi ayah pilih hampir dulu ayah ikut belakang. Dia pun bawa motor sampai kat masjid. Main-main parking motor, imam baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Woi, surah pendek ni dia kata. Kalau aku tak cepat, saya tertinggal satu rakaat, nanti kena qada dan sebagainya. Dia kata, saya balik-balik tak bolehlah tengok TV. Dia kata, baik aku cepat. Dia tinggal motor, lari masuk dalam sholat. Masuk-masuk imam rokok, Allahu Akbar. Dia pun rokok. Rokok-rokok, gendembok jatuh. Bukan dia jatuh, tuan-tuan. Helmet dia jatuh, Masya Allah. Sampai nak putus hari ini kita, tuan-tuan. Tu tak pas kurang-kurangnya pergi semayang bila dengar azan. Nu lagi duk pergi cari apa? Cari apa pula bila azan? Cari tom yam, tuan-tuan, Masya Allah. Ni ke, tuan-tuan, orang kata Islam hari ini kita, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Allah sampaikan hidayah kepada saya hanya dengan laungan azan saja, tuan-tuan. Bukan tok bila duk panggil kita, Allah duk panggil kita, tuan-tuan, Masya Allah. Bermula daripada situlah, tuan-tuan, saya cari-cari pergi murtad satu-satu agama. Asal Hindu pergi masuk Buddha. Daripada Buddha pergi lompat pergi Bahai. Daripada Bahai pergi lompat Kristian. Masya Allah. Paling lama saya duduk Hindu, saya duduk Kristian paling lama, tuan-tuan, Masya Allah. Nah, setiap satu kitab yang diberi semua saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, tuan-tuan, Masya Allah. Yang lucu saya pindah masuk agama Buddha, agama orang Cina tu yang paling lucu, Masya Allah. Nah, pasal apa? Paling lucu, saya duduk agama Buddha ni 3 bulan saja, tuan-tuan. Bukan yang beriman sangat dengan Buddha ni saja nak tahu benar tak benar. Lagi satu, saya suka mereka bagi moisuk, Masya Allah, sedap gila. Wah, macam tu punya sedap, Masya Allah. Sir, betul ke sedap? Sir. Abang tak tahu apa nama ini. Masya Allah. Saya suka sangat dia punya moisuk tu. Sedap, betul-betul sedap. Maka saya ni bila macam ni lah, tuan-tuan. Lebih kurang 3 atau 4 orang duduk dalam dewan budak tu, dalam kuin budak tu. Ada Tok Sami tu duduk, Tok Sami budak tu duduk. Tak tahu lah. Adepa. Yang saya dengar tu, Caranam. Tu saja saya dengar. Saya pula duduk hujung. Saya tak tahu apa. Saja nak lebih duduk di hujung sekali. Paling hujung dekat pintu tu, Masya Allah. Ada 3 atau 4 orang. Cuba bayang tengok, tuan-tuan. Satu hari saya tak pergi kelas dia. Minggu lepas pada tu saya pergi. Tok Sami tu panggil saya. Kamu di hujung pintu tu, my son. Kakak jangan bangunan. Ini saja saya cerita. Kamu yang di hujung tu, my son. Tinggi. Wah, dia panggil. Kita pun tunjuk, aku kah? Ya, mari sini. Buat dia ni panggil aku. Nak bagi aku wasiat apa? Tak. Kita pun merangkak main depan. Yang Tok Sami dengan tawa tu. Yang Tok Sami, apa dia? Kenapa kamu minggu sudah tak lama ni? Terkejut saya. Woi, awak mesti alim gila dia ni. Wah, power ranger ke apa, kita pun tak tahu. Dah kita duduk hujung sekali. Mana dia tahu kita main tak main tu dah. No. Tengok, woi, ini betul-betul power sangat ni. Kan saya kata kat dia, Sami, saya minta maaf. No. Saya sakit. Sakit kena bagi tahu. Saya buat air, saya bagi. Woi, dia bayang bagilah dia tahu. Apa? Lain kali saya tak nak penting, saya mari. Saya kali-kali belakang, tuan-tuan, saya baru teringat satu. Ilham, saya dapat ilham. Rupa-rupanya bukan Tok Sami ni warok, bukan alim. Macam mana dia tahu saya tak pergi, baru saya sedap, tuan-tuan. Saya kali tengok, tuan-tuan. Rupa-rupanya kala saya kantoi hari itu. Yang duduk 300-400 semua Cina. Tak kita seorang saja kalah lagu ni. Han duduklah hujung mana sekalipun orang nampak putera, tuan-tuan. Masya Allah. Ibarat susu, hampa buat satu titik hitam dalam tu. Hampa nampak susu ke hampa nampak hitam tu? Hampa nampak hitam tu putera. Lagu tu lah. Duduk semua Cina.
Kita ada hukum mana pun nampaklah reflek-reflek ni, mengalik-mengalik ni. Patutlah dia tahu kita tak pergi kelas. Masya Allah, murtad bah tu budak tu. Kalau tak budak, pergi masuk bahai. Oh, tuan-tuan, ustaz, kita kena jaga ustaz bahai ni. Masya Allah, kita ada perang-perang Syiah. Oh, esok terlepas bahai pula, tuan-tuan jaga. Bahai ni ustaz tahu lah, Masya Allah, mirip Islam juga. Pembawa dia pun seorang Islam, warga negara Iran, Abdul Baha nama dia. Kami ni pengikut Baha, maka kami jadi bahai. Wah, dia pun dapat nama. Agama ni sampel ni agama. Dia tak percaya syurga, tak percaya neraka. Dia kata syurga pun tak ada, neraka pun tak ada lah. Oi, dia kata. Ya, betul ni. Saya tanya, dia apa lah? Dia kata, dunia ketiga lah. Dia kata, dunia. Itu saya katakan dia. Han cuba cerita ke aku lain orang ni. Aku dunia pertama pun aku tak tahu. Han main cerita dunia apa? Dunia ketiga. Saya tanya kat dia, dunia pertama kat mana? Dunia pertama di dalam perut ibu kamu. Betul juga, betul tak? Dunia kedua kat mana? Ni, dia kata, dunia ini adalah dunia yang kedua bagi kamu. Ada dunia ketiga tak mana pula? Kita tanya, dunia ketiga tunggu hang mampu, dia kata. Woi, dah betul ya? Awak marah kah? Bukan, kalau kamu nak pergi ke dunia ketiga, kau kena mati. Lepas mati, barulah roh kamu akan pergi ke dunia ketiga. Saya tanya, dunia ketiga tu macam mana? Ish, dia kata. Kalau Tuhan buka lah sikit tirai dia, tunjukkan manusia. Manusia semua akan bunuh diri. Pasal apa? Cantik, sangat-sangat teringin Nabi punya pasal, semua confirm akan bunuh diri. Macamlah dia dah pergi tengok tentang Allah. Nah, tapi di situ tentang saya duduk bahaya dalam satu tahun ni. Saya tengok mereka semayang ni semua, mereka lebih kurang 9 kali mereka semayang, Ustaz. 9 kali mereka semayang. Tapi semayang lebih kurang macam melutut lah, macam kebirik Kristian sikit lah. Mereka letak gambar Abdul Baha tu. Abdul Baha ni baru punya orang, 1800 lebih jadi lahir. Gambar dia ada, setengah-setengah orang ada. Jadi tempat yang saya pergi tu, gambar Abdul Baha tu dah ada. Kan? Lepas tu saya tanya kat dia. Saya tanya dia ni, baru lepas 1 tahun baru saya senang. Hidayah Allah ni tak gerakkan saya. Saya tanya kat dia, ni macam mana ni Abdul Baha ni, kita punya nani Tuhan ni macam mana boleh mati? Dia kata, good question. Ui, soalan ni apa tu dia? Dia ni mati kena tembak. Tujuk saya, ui, Tuhan mati kena tembak. Lepas tu dia kata dekat saya, antaulah, hebatnya Tuhan kita ni. Orang tembak satu kaki peluru pun tak kena dekat muka dia. Biar-biarlah tak kena muka dia ke apa, pokok dia dia matilah. Mati biarlah. Mereka tak sedang-sedang. Lepas tu saya tersilap tanya dekat dia. Saya bagi tahu kat dia. Oh, kalau lagu tu doktor, saya ingat kita kena ubah gambar dia. Kita buang gambar dia. Esok kita letak gambar pistol. Kita sempat gambar pistol. Dia tanya, dia muka merah lah. Awak dia tanya. Saya kata, dah pistol tu boleh bunuh Tuhan. Kalau pistol tu lah lagi hebat. Jadi kita kena semayang pistol tu lah. Dia bagi satu penampak. Dia buat kena lagu ni tuan-tuan. Hari ni kena penampak. Esok saya murtad bahaya tu. Ampun, jaga penampak aku. Aku murtad tu. Murtad. Semua murtad. Masya Allah. Terus bahaya tuan-tuan. Lepas tu duduk cari kebenaran. Masya Allah. Akhirnya marah pergi jumpa Kristian tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. 4 tahun lebih saya duduk dalam Kristian. Bible tak pernah tinggal tuan-tuan. Pagi ada satu verse nak baca, malam ada satu verse. Dalam Bible ada 2 pecahan, Old Testament, New Testament. New Testament berkenaan dengan sirah-sirah Nabi Isa alaihissalam, dan Old Testament berkenaan dengan Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya. Semua dicampur aduk jadi rojak terbaik. Jadi kita pun bacalah satu-satu tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan, saya nak pesan ni tuan-tuan satu ni. Kita ni hari ni dah ada 1-1-2 buah pun apa. Jangan dah pirik lah, jangan dah berselawat lah dan sebagainya tuan-tuan. Masya Allah. Saya nak beritahu kat buah-buah ni tuan-tuan, ambil Bible pergi baca. Ambil Bible pergi baca tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW tuan-tuan diceritakan seketul dalam Bible. Macam mana kita nak tahu? Tuan-tuan nak kata kita perlukan hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah kita pun tak tahu di mana Nabi Muhammad diceritakan. Bukan takkan itu saja tuan-tuan. Dalam kitab Hindu pun Nabi Muhammad diceritakan tuan-tuan. 4 gelaran. Ahmadi,
Ahmedi Narasinghe, lagi satu apa yang lupa lah, yang akhirnya Kalki. Empat ni, empat gelaran dibagi kepada, diberi kepada Nabi akhir zaman. Dan macam mana dia berupa dia, semua diceritakan bulat-bulat dalam kitab Hindu sekalipun. Dia ni lahir di padang pasir. Siapa lahir di padang pasir? Nabi Muhammad lah, betul tak? Memiliki 9 orang isteri, dililit dengan 10 kalungan bunga. 10 kalungan bunga tu 10 sahabatnya. Kenderaannya unta, masya Allah. Sebiji mirip Nabi Muhammad SAW. Tentang sedangkan dalam kitab-kitab orang kafir dah baca sendiri pun nama Nabi Muhammad sedang disebut, sudah disebut tentang. Termasuk kitab Bible, masya Allah. Kita pula ada buah mai kata jangan selawat bid'ahlah, jangan buat anilah atulah, masya Allah. Kita nak kata apa dekat buah macam ni tentang, masya Allah. Hebat tak hebat Nabi kita ni tentang, masya Allah. Disebabkan nama Nabi, disebabkan Nabi Muhammad SAW, saya pun dapat Islam, tuan-tuan dan tuan-tuan pun dapat Islam pun sebabkan pengorbanan Nabi jugalah, masya Allah. Peduli apa dengan puak-puak ni, kadang-kadang jangan wirid, jangan selawat, jangan pilawat kubur. Nanti bangun-bangun lawat kubur pula mereka kata satu benda, masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, saya baca satu ayat, untuk khairul ummatin ukhrijat linnas, tersebut dalam Quran. Aku jadikan kamu umat Islam nah, sebagai contoh teladan kepada umat lain. Artinya orang kena belajar daripada kita, bukan kita yang kena belajar daripada mereka. Seteruk-teruk orang Hindu pun tuan-tuan, masya Allah. Lepas-lepas mereka wali, dia pergi sembahyang tuan-tuan. Mana kita pergi dulu? Pergi kubur dulu tuan-tuan. Pergi kubur tuan-tuan, buat susu dekat yang mendiang-mendiang tu semua tuan-tuan, doa untuk mereka. Seteruk-teruk orang Cina, orang Buddha pun tuan-tuan, habis-habis raya Cina, dia pergi semayang dekat kuil, dia pergi mana? Dia pergi kubur juga tuan-tuan, dia pergi masjid kubur dia tuan-tuan. Seteruk-teruk orang Kristian pun tuan-tuan, habis-habis keluar daripada church tuan-tuan, pergi mana tuan-tuan? Pergi kubur juga, bersih kubur dia tuan-tuan, masya Allah. Mereka pun tak tuan-tuan. Tapi kita ni pula kalau lepas raya Nabi kubur, orang kata bidang malah, sesatlah, haramlah dan sebagainya. Masya Allah, kita ni contoh teladan kepada mereka tentang Allah. Inilah yang paling saya sedih tentang, masya Allah, ini sedih. Lalu bila saya baca Bible itu tuan-tuan, ada satu kebenaran yang diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah bermulanya pencarian saya yang lebih mendalam tentang, masya Allah tuan-tuan. Saya cari siapa yang diceritakan sebagai roh kebenaran itu di dalam Bible. Akhirnya roh kebenaran itu saya jumpa dalam Islam saja tuan-tuan, masya Allah. Tuan-tuan, saya baca kitab Hindu, tak pernah diceritakan dalam kitab Hindu, hari ini aku redha Hindulah agama kamu. Tak pernah dicerita dalam kitab Buddha tu Eight Noble Path, tak pernah diceritakan hari ini aku redha Buddha lah agama kamu. Dalam Bible sekalipun tak ada disebut hari ini aku redha Kristian lah agama kamu. Namun kita Islam tuan-tuan, merujuk dalam Quran, masya Allah. Berapa kali Allah sebut pasal Islam, masya Allah. Hari ini aku redha Islamlah agama kamu. Bukan takat itu saja tuan-tuan, inna dina indallahi Islam, Allah sebut. Sesungguhnya agama yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam saja tuan-tuan. Dan apabila Allah nak bagi hidayah kepada seseorang, seperti mana Allah bagi hidayah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada hari ini tuan-tuan, masya Allah, ni duduk atas sini dan duduk dekat sini atas dasar apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah nak bagi hidayah kepada kita, tiada satu kuasa pun dalam dunia ini yang mampu menghalang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dah bagi hidayah yang penuh ke atas diri kita, diri saya ni, saya dapat keputusan Islamlah agama yang saya nak cari ini, walaupun saya cetek ilmu, tapi hati saya ni bawa sebab apa kita kan saya, Islam sajalah Syah, Islam sajalah, bukan Syah masa tu Syah Hukum lagi. Wahai Syah Hukum, nah, Islam sajalah Islam. Begitu berkobar-kobar hati saya tak tenang tuan-tuan, selagi saya tak masuk Islam tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, bila saya kata tak ada kuasa yang menghalang tuan-tuan, sama juga dalam hidup saya. Mak saya tuan-tuan, mak yang paling saya sayang. Adik-adik sayang tak mak tuan-tuan? Masya Allah. Tuan-tuan sayang tak mak? Puan-puan, sayang tak pada anak-anak? Masya Allah. Sayang tak pada mak? Saya sayang mak saya sangat-sangat. Seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengorbanan tuan-tuan, masya Allah. Begitu dahsyat mak saya tuan-tuan. Hari bersejarah dalam hidup saya. Hari saya nak pergi mengucap tuan-tuan, saya duduk atas sofa.
di laki tanah saya kata-kata. Mak saya duduk di bawah. Dia tak pergi kerja. Dia tak pergi kerja. Dia sandang hati paha saya ni. Dia takut macam ni dan terasat. Dia pegang kaki saya perempuan. Sambil tidak macam ni, saya pun terkejut. Eh, mak tak biasa buat lagu ni. Tiba-tiba saya tengok basah-basah. Rupa-rupanya mak saya sedang menangis atas paha saya. Tak pernah sebagai seorang anak lelaki, tak pernah tengok ibu saya menitiskan air mata. Melainkan pada hari itu, terkejut saya. Setarik saya kata, mak kenapa ni awak mak menangis mak, kenapa? Mak saya kata, mak boleh rasa kamu jauh daripada mak. Kamu ni dah jauh daripada mak. Mak ni, mak beritahu tanpa segan kepada kamu. Mak kata, mak ada 4 orang anak. Yang 3 ni tak ada di sisi saya, saya tak cari. Tapi kalau kau tak ada, mak cari. Kau anak yang baik. Mak tahu kau orang yang baik dan anak yang baik. Kau akan tolong mak, kau akan jaga mak bila mak tua. Mak yakin pada mak. Tolonglah jangan tinggalkan mak. Ilahi ta'ala tuan-tuan, mak saya merayu pada saya macam itu. Sambil menitiskan air mata. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan, hari ini saya kata tangisan ibu saya, rayuan ibu saya pun tak menghalang saya tuan-tuan. Saya bohong kepada mak saya kata nak pergi jumpa sahabat. Saya tak pergi mana, tapi saya pergi mana? Saya pergi pejabat agama Bantuan. Jumpa arwah Ustaz Muhammad, Masya Allah. Saya mengucap depan dia, alhamdulillah. Dan lebih 9 tahun hari ini saya Islam. Masya Allah. Tuan-tuan, lepas orang dah tahu, keluarga saya tahu saya masuk Islam, tuan-tuan, Masya Allah. Waktu saya menganuti 4 agama yang lain, tuan-tuan, pada di bahai mai rumah saya, mak tak kata apa. Ayah pun kadang-kadang salam dengan mereka, ya Allah. Pada di Kristian mai rumah saya, buka Bible, baca. Ayah saya keluar macam tu saja, tak kata apa. Mak saya pacu ayah bagi kat mereka. Dan mak saya kata, bagus akhlak orang-orang ni, no. Kau beli Bible bahasa Tamil, mak pun nak baca, dia kata, Masya Allah. Saya beli Bible bahasa Tamil bagi mak saya baca, tuan. Tapi bila saya masuk Islam, apabila mak saya tahu dah, tuan-tuan, Masya Allah. Mak yang kata dia sayang pada saya lebih daripada 3 orang anak tu, mak saya, alam saya di luar pintu. Saya masih ingat lagi, tuan-tuan. Mak saya alam dekat pintu tu. Surat daripada Jabatan Agama Islam sampai di Jabatan Agama Islam satu alam. Tentang suruh lewat. Saya hafal dari kalimah. Apa jangan hantar surat ke rumah aku? Aku bukan biasa. Pangkat tinggi macam ni, kan? Depa ketegak hantar juga tentang surat Allah. Surat apa? Muhammad Shah Syamukah bin Abdullah. Pada sekian-sekian tarikh ini kita menganjurkan majlis buka puasa bersama YB. Ya Allah, ya Tuhan. Hantu hampa kuala aku pun aku pergi dah. Eh. Ni nak hantar surat ke siapa? Kantoi, Masya Allah. Mak pegang surat itu. Mak suruh saya berhenti di luar. Mak tanya, hang hari ini sumpah. Hang masuk Islam kan tak masuk? Ni surat sampai jangan dok lentong ni. Saya kata, mak saya sumpah masa saya dah masuk Islam. Udah mak saya menangis. Anak tak guna. Berkali-kali aku merayu pada kamu. Kamu tak pernah pun beri sama saya mak nak. Aku sakit ke aku mati pun hang tak heran. Ni ke anak yang aku dah harap-harapkan. Aku harapkan hang seorang saja. Aku ingat hang saja yang dapat belah aku masa aku tua. Tapi hang dapat macam ni pun aku bagi can, mak saya kata. Hang tinggal hang punya Islam di luar tu, hang masuk. Anak panggil aku mak. Hang masuk dalam rumah anak. Masuk dalam rumah anak panggil aku mak. Hang tinggal Islam di tengah jalan. Anak duduk bersama adik-beradik hang. Anak berbesar dengan mereka. Hang tinggal Islam. Tuan-tuan, sungguh benar saya kata ini bukan saja nak act depan tuan-tuan. Dah, tuan-tuan. Kalau saya act, saya bohong lah tuan-tuan. Masya Allah. Saya bagi tak tentang mak saya. Saya kata, mak, berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun saya cari Islam ni, mak. Hari ini saya sudah dapat kebenaran itu, mak. Tak apalah, mak. Kalau mak tak terima saya, tak apa saya. Tapi tolong mak bagi fan dekat saya. Sebab fan tu baru saya beli. Saya tak fikir macam apa pun. Baju pun tak ambil, semua pun tak ambil. Spender lagi tak ambil. Nah, saya kata dekat mak, mak bawa fan tu. Sebab apa tau? Dalam otak saya ni, saya ada fikir apa tau? Dah nak kena kalau dah. Jadi aku nak pergi mana? Masjid lah.
duduk kat majlis, pokok saya kena nak ketik dengan nyamuk, baik pasang fan. Tu je saya ingat. Saya kata, mak pulang balik fan. Nah, ambil fan kamu dah bagi. Tu dah. Saya keluar dengan sebiji fan tu saja, tuan-tuan. Masya Allah. Untuk apa saya tinggalkan mak, tuan-tuan. Yang paling saya sayang, sampai ke hari itu saya sayang mak saya, tuan-tuan. Masya Allah. Ayah saya, kasih sayang ayah saya tinggal. Adik-beradik begitu rapat dengan saya. Semua saya tinggal. Hanya semata-mata nak mempertahankan kalimah La ilaha illallah dalam hidup saya, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Keluar dari rumah, nak hidup kat masjid. Tiba-tiba jumpa satu pakcik. Nak cerita boleh, dah boleh tu cerita sikit lah. Jumpa satu pakcik. Nama pakcik, Pakcik Halim. Pun ada apa sini, Pakcik Halim. Nama Pakcik Halim ni bagus ni orang. Nah, dia main-main, dia tanya, kenapa kamu duduk sini, dia tanya. Saya kata, saya masuk Islam. Alhamdulillah, bila? Kata, adalah saya masuk Islam. Habis, kenapa duduk sini? Mak saya halau saya keluar, keluarga saya tak terima. Ish, kamu tak ada tempat duduk kan? Tak ada, pakcik. Main ikut pakcik. Tunggu dia. Baru kena saja. Main ikut pakcik. Dia bawa saya pergi Lunas. Taman Sentosa dekat Hengkit tu. Bawa dia buat kedai ucik, atas dia buat stop. Dia kata, kalau kamu tak keberatan, kamu duduk dekat store. Saya pun pilih duduk dekat store, tuan-tuan. Asal tidur, atas tilam. No, store ada apa? Kotak recycle saja. Ambil kotak tu lapik, Masya Allah, tidur tu lah. Lepas seminggu macam tu, pakcik tu cari saya balik. Ni, nama apa? Oh, Muhammad Syah, okey. Kau dah masuk Islam, kau pernah sunat tau lah. Pula. Mesti kau pakcik. Mesti, dia kata. Dia kata, jom kita pergi. Saya pagi saya bagi tak dia, pakcik saya tak ada duit, pakcik macam mana? Pakcik bagi tak apa, tak ada masalah. Dia memang nak sekarang saya juga hari itu. Kan, kita pergi. Dalam kereta dia tanya, hai Syah, takut tak? Takut tak? Tak, tak takut. Jangan takut, saya lagi takut benda tu masuk dalam. Terus. Dia kata lah, betul dekat saya. Pip klinik tuan-tuan. Oh dia, empat doktor sunat saya masuk. Empat doktor. Habis-habis sunat. Umur macam tu dekat 26 lebih eh. Baik. Saya duduk dekat klinik tu tuan-tuan. Masya Allah. Duk tengok semua doktor saja. Saya duk fikir aku main nak sunat. Kan nak bersalin ni. Apa berlawan doktor-doktor ni. Masya Allah. Doktor pun. Jangan takut, sekarang kita akan injek kamu. Kita akan suntik di sini. Sakit kak? Memang sakit. Takut kalau macam maki dia. Tadi saya tahan juga, Masya Allah. Habis pada sunat tu, tuan-tuan. Pakcik tu balik main. Ambil amat bawa saya pergi hantar balik kat store tu, tuan-tuan. Orang sunat lepas satu minggu, dua minggu. Saya satu setengah bulan tak lega-lega. Masih apa hari-hari pakai seluar jeans ni, masih lah. Wah, darah penuh. Pakcik tu pun main dia garuh kepala. Dia kata, buatlah Syah orang punya ni. Awak tak boleh buat, lihat jangan kau. Dia kata, dia pun tak boleh tahan. Bukan dia pergi bawa main saudara daripada sungai kita ni. Mailah tiga orang insan dalam hidup saya. Seorang makcik, anak perempuan makcik tu dan seorang pakcik. Tiga orang ni main dalam hidup saya. Makcik tu mai, dia kata, oh sunatnya masuk Islam, no. Alhamdulillah. Depa masaklah kari haruan ke apa, dia bagi saya makan. Kemudian saya makan seminggu saja, tuan-tuan. Lega tu, eh. Wih, satu setengah bulan tak lega. Tapi makcik tu buat kuah apa, kuah haruan ke apa, tu tahu. Lega tu, eh, Masya Allah. Dalam seminggu tu lah kita pasang, apa orang kata, syok dekat anak perempuan. Lutang lega murah tu, dah ada benda nak lega tu. Gantai lagi tu. Tengok ni, saya juga anak dia ni, boleh tahan. Lepas tu, pergi lah tukar propos tu. Dia tak macam ni lah, kan. Saya dah lah tak ada family kan. Boleh tak saya menikah dengan kamu? Terkejut dia, Masya Allah. Kan, menyesal dia tolong saya. Lepas tu saya kata, tak apalah ni lah. Dia kata, tak boleh. Nanti kamu kahwin dengan lain. Tak boleh tu saja, dia kata. Saya duduk pening lah. Pakai ayat power, gila punya power. Awak hantar tengok aku. Pasal aku hitam kau. Aku nak buat macam mana kalau aku nak. Aku nak esok aku nak jadi putih.
kan, nak buat macam mana, tolong lah, terima lah, macam-macam. Dahlah pergi jumpa makcik tu, bagi tahu kat makcik tu, makcik, saya minat dekat anak makcik ni. Makcik tu kata, boleh juga, tapi itulah makcik pun okey juga, tak ada masalah. Tapi kena tanya tuan punya badan tu. Saya dah tanya dia tak mau. Dia tak mau, tak boleh buat apa. Saya tanya, pasal apa dia tak mau sangat makcik? Lah, dia ni anak dua orang dah. Lah, kahwin dah kah? Dia tak, dia kahwin dah. Masya Allah, tak berapa lah. Anak dua, tuan-tuan. Dia kata, habis mana pergi suami dia? Suami dia dah meninggal dah, dia kata. Alah, dia dah mati, biar bila saya kahwin pula. Saya kata kat dia, Masya Allah. Dalam makcik tu pergi pujuk dia, pujuk. Akhirnya dia terima saya, tuan-tuan, Masya Allah. Kahwin, tuan-tuan, Masya Allah, sempoi sangat-sangat. Buy one, free two, tuan-tuan. Kahwin, anak, dua, tuan-tuan, percuma, tuan-tuan, Masya Allah. Satu package Allah bagi kat saya, Allah Akbar, tuan-tuan, Masya Allah. Sampai macam tu. Yang lucu, tarikh yang kami kena akad nikah tu, lagi seminggu. Pergi jumpa Tuan Khadir tu, yang akad nikah tu, juru nikah tu. Tanya kat dia, ustaz, mesti kah kena tunggu sampai minggu depan? Dia kata, awak tak boleh sama lah. Saya kita takut juga, saya kira tamu kat kita pula kan. Jadi pula kan, satu hal. Tak apa, esok pun boleh menikah. Betul ya? Betul. Pergi pujuk makcik tu, pergi pujuk anak dia. Esok pergi akad nikah tu, tuan, Masya Allah. Sempoi ni akad nikah. Saya seorang, mak mertua saya, isteri saya, dua orang anak yang anak saya lah yang free-free yang percuma tu. Tok Bilal, Tok Siau, semua tu, Masya Allah. Itu saja perkahwinan saya. Bawa pergi test macam-macam, dia test baca Fatihah lah, Alhamdulillah, Anilah, Masya Allah, semua baca habis. Lelah, akan nikah, kahwin. Kenduri kahwin saya pun, Tok Khadir tu yang buat. Betul. Dia pun tahu keadaan saya, dia masa ni pun, Masya Allah, dia bagi semua. Bukan banyak yang ada. Yang ada Tok Bilal dengan Tok Siau saja. Sebab dia saksi. Bagi lah dia. Masya Allah, Masya Allah, lepas pada kahwin tu, tuan-tuan, lagi main ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Lagi dahsyat, tuan-tuan. Asal saya berniaga, tuan-tuan, lingkup perniagaan saya. Pasal apa? Share partner saya 70% dia pun. Bila dia tahu saya Islam, tuan-tuan, tamu berniaga dengan saya. Ada lagi, hidup lagi. Dia ni gold speed, bukan emas. Nah, dia bagi, dia buka. Saya buat kafe internet di Semeranjaya. Bagi saya jaga, bagi gaji dan bagi saya buat 30%. Tutup kedai tu pun, Masya Allah. Lepas tu saya buat samping apa? Bawa van kilang pula. Toke dia pun minggu juga. Bila dia tahu saya masuk Islam, kontrak batai tu pun. Pembelok agama ni kata. Tak ada apa tentang dalam hidup saya masa tu. Sikit-sikit saya nampak kehilangan saja dalam hidup saya. Masya Allah. Satu demi satu hilang tentang Masya Allah. Kereta kena tarik, van kena tarik, Masya Allah. Macam-macam tentang. Bukan takat itu saja. Bila ramai kaum kerabat dengan sahabat-sahabat bapak saya sudah tahu saya Islam, semua dah cari saya tentang. Tentang sepak terajang biasalah dalam hidup saya. Sepak terajang, saya hidup Sungai Petani, Taman Ria, Masya Allah. Isteri saya pakai kereta kancil lama. Kereta kancil itu pun dia buat curi, tuan-tuan. Dia letak dekat bendang. Allah, tuan-tuan, Masya Allah. Macam-macam dia buat, tuan-tuan. Allah. Duduk sini tak boleh turun, lari pergi duduk ke KL. Daripada KL pergi duduk Syalam, Syalam. Lari merata saja, tuan-tuan, kerja saya masa itu. Pakat duda tu biasa. Macam-macam himai, ada hijau, ada kuning, ada kuning. Siap tak muntah saja atas saya. Masya Allah. Macam-macam orang buat atas diri saya ni, tuan-tuan. Hanya semata-mata, tuan-tuan, nak, orang kata apa, nak mempertahankan kalimah La ilaha illallah, tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, jangan risau, tuan-tuan. Allah sentiasa bersama dengan kita. Maka siapa yang benar-benar menggenggam Islam, siapa yang benar-benar amalkan Islam ini dalam hidup dia, tuan-tuan, Masya Allah, jangan risau, Allah ada bersama dengan kita. Allah akan tolong kita, tuan. Percayalah pada kuasa Allah Subhanahu wa Taala, Masya Allah. Jangan risau, tuan-tuan, Allah akan. Sebab memang sungguh benar Allah sayang umat Islam ini, tuan-tuan, Masya Allah. Allah sayang sangat-sangat kepada kita, tuan-tuan. Mak saya kalau saya keluar daripada rumah, tuan-tuan, saya tak bawa satu sen pun. Saya bawa keyakinan yang penuh dalam diri saya.
Bukan takat tu tuan-tuan nak makan pun tak nak buat. Dah habis pasal anak percuma dua pandu anak. Nak bagi mereka makan, nak pergi kerja apa pukul. Kerja kontrak saja, pergi pungut sampah saja. Ikut lori kontrak, pergi pungut sampah. Masya Allah, tak pernah dalam hidup saya buat macam-macam tu. Sebab kami kasta kedua tinggi dalam hidup. Orang main buat kerja kat kami ada, tuan-tuan. Betul semua. Saya masih ingat benda-benda ni dalam hidup saya ni, tuan-tuan. Pergi kutip sampah. Sampah apa? Sampah skrap dekat kelam. Kadang-kadang bangkai tikui ada, bangkai katak ada. Masya Allah. Adik lelaki saya kebetulan ikut kawan dia daripada lori. Masa tu saya dah lari daripada rumah dah. Dia ikut, Masya Allah. Dia tengok saya, masa tu kawan dia main dekat tempat yang saya kerja tu nak apa. Orang kata apa, yang skrap tu dia nak kutip lah, dia nak bawa pergi jual. Tokek saya tu dia sewa lori tu dekat kawan adik saya. Kebetulan adik lelaki saya pun ikut. Adik lelaki saya tengok keadaan saya dan menitis air mata. Tapi dia tak main cakap dengan saya. Menitis air mata, Masya Allah. Dan suka benar. Kahwin pula makan pun tak ada tentu. Nasi putih kicap, nasi putih kicap. Walaupun kicap tu adalah satu makanan yang paling saya tak suka. Mak saya nak buat satu titik dalam telur pun saya tak bagi buat. Saya tak suka kicap. Bukan sebab kala kami sama. Tapi sebenarnya memang saya tak suka kicap. Tapi bila saya masuk Islam, itulah makanan yang Allah bagi kepada saya. Hang ni belagak sangat kicap tak makan. Nah rasa. Makanlah nasi putih dengan kicap. Kalau ada duit lebih, beli telur tuan-tuan, goreng telur tuan-tuan, buat nasi maluak macam nasi goreng, makan tu saja tuan-tuan. Masya Allah tabarakallah. Dengan berkat kesabaran, dengan berkat sakibai Allah kata apa, adalah keimanan dalam diri ini, Masya Allah. Hari ini Allah buka perjalanan hidup saya, Masya Allah. Dan sungguh bukti saya duduk di depan tuan-tuan hari ini, Masya Allah. Peganglah Islam. Jangan lepas Islam. Sungguh benar tuan-tuan. Hanya Islam sahajalah yang dapat menyelamatkan kita ini tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Hidup dalam Islam, genggam Islam, pegang Islam tuan-tuan. Genggam orang kata apa, Nabi kata apa, gigit Islam, Masya Allah, dengan kuat-kuat. Jangan lepas Islam ini tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, Insya Allah tuan-tuan. Allah akan selamatkan kita. Lagi banyak cerita doa ada tuan-tuan. Saya takut saya cerita sehari kita akan sembahyang subuh di sini. Ustaz Syafi pula buat kuliah subuh nanti. Wallah alam kita tuan-tuan. Kita jumpa lagi di round yang kedua tuan-tuan. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, moga-moga perkongsian ini memberi manfaat sedikit kepada tuan-tuan. Dan juga kepada saya sendiri tuan-tuan. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. 9 tahun saya bangga jadi seorang umat Islam. Masya Allah. Nah, wallah alam. Alhamdulillah. Tak puas rasa dengar tuan-tuan muslim-muslimat. Tak puas nak dengar. Nak dengar lagi banyak. Tapi oleh kerana cemburunya masa kita sedap tak sedap di 10 lebih lah tuan-tuan. Betul lah Nabi suruh salat Rasulullah SAW akhir zaman ni masa seperti singkat. La taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman ila akhir hadis. Masa singkat, rasa setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam sejam, sejam macam qatal mati minan nar au kama qala, macam satu percikan api. Kita rasa masa seperti singkat. Tapi tak puas lagi dengar cerita. Sekali insya-Allah kita sambung sini pada round yang kedua. Macam kita dengar masa ni tuan-tuan, itu payahnya jalan yang dilalui oleh Al-Fadhil Ustaz Syah. Sebelum dia masuk Islam, dia begitu dihormati. Keluarga daripada kalangan orang-orang terhormat. Tuan-tuan, masuk agama lain pun, dia masih lagi dihormati. Dia beri perhatian oleh keluarga. Mak ayah tak tolak lagi. Tapi dan dia masuk Islam saja, orang tolak dia. Orang buang kerja. Orang reject. Orang tak nak. Orang pukul dan sebagainya. Nah, abang tuan-tuan bersama, itulah ujian, rintangan dan dugaan untuk kita hadapi bila kita memegang kepada agama yang hak. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat Allah Taala sebut dalam Quran, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ila al-ayat. Allah Taala sebut walan tarda, tidak akan sesekali redha anka al-yahud walan nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasara, orang Kristian, orang Yahudi. Takkan mereka ni redha sesekali pada kita
orang-orang Islam. Lan mardah tu maknanya nahyun mu'abbadun nafi lil abad. Sampai bila-bila depa tak akan redha pada orang Islam. Di bahasa Arab kalau naik Arab kalau ikut grammar bahasa orang putih present continuous tense. Makna lan mardah, lan mardah dia boleh pakai la tapi bersifat pakai lan. Lan tu present continuous tense makna dia dulu, kini dan selamanya. Pinjam sahayat dengan mama. Sebeluan. Dulu, kini dan selamanya orang Yahudi Nasrani takkan redha pada orang Islam hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita ni ikut cara hidup mereka. Tak perlu convert masuk agama mereka, ikut cara hidup sudah cukup menyeronokkan dia. Betul. Betul. Jadi kita tengoklah ni tentang musibah. Sekejap kita nak tanya soalan kat Ustaz Syafiq. Yang dikatakan mengikut cara hidup orang Yahudi Nasrani, kita tengoklah ni sangat-sangat berjaya. Mereka tak berjaya nak merosakkan orang Islam melalui peperangan kerana memang mereka duduk kalah sedih-sedih. Tapi mereka rosakkan orang Islam melalui perang sarang kukuh dalam. Bot main jarum-jarum untuk merosakkan orang Islam dalam benda dalam. Jarum-jarum hiburan, jarum-jarum fashion, jarum-jarum pendidikan yang sekuler dan sebagainya. Banyak tuan-tuan, ulama menggariskan 10 perkara yang dibawa oleh orang Yahudi Nasara untuk merosakkan Islam dalam benda dalam. Di antaranya hiburan. Kita tengok kali kita berhibur daripada lapis kecil sampai ke orang tua-tua berhibur tak berhenti-henti. Hak kecil-kecil kita buat program idola kecil kan, ajak budak-budak kecil pelingkuh mereka daripada mereka umur muda lagi, ajak menari, menyanyi, entah-entah dan sebagainya daripada umur kecil. Patut kita ajak agama main besar sikit peringkat remaja mentor legend. Legend lah dalam pinwaka tu. Lepas mana mentor legend ni ada pula ni Akademi Fantasia. Dan habis Akademi Fantasia untuk kan duduk warga mat kilawan karat. Kenapa kilawan karat? Kenapa tak pergi kilawan mat? Kilawan mat ni orang tua-tua yang ingat nak main masjid surau, orang tua-tua yang ingat nak buat ibadah pasal dia patah tak lama. Ni kilawan karat pasal macam si buruk. Main dia mahal sekilo, besi buruk sekilo 24. Tuan-tuan ni tangan Parkinson dah umur dekat 60 dah. Tak ingat punya lagi duk nyanyi, nyanyi lagu Azura kan main. Azura kalah sinar di mataku. Tangan duk ke tu lain kali gigi terabur. Gigi balik lah. Polenden tak pakai gigi lengkap. Daripada budak-budak mereka orang tutup ada belakang sibuk dengan hiburan. Kita kadang-kadang tak masuk tu tak apa, kita duduk depan TV duduk tengok drama-drama ni. Allahu Akbar tuan-tuan ni pening malah tuan-tuan. Pukul 7 ya hati perempuan, pukul 7 ya dia isteri luar biasa, pukul 7 ya eksperimen cinta lelah pilih mereka mampu duduk depan TV tu. Bukan tak boleh tengok, boleh memang melampau-lampau. Kita ni memang tak ngomong ke TV sampai tinggal mayang. Bukan kata orang muda-muda, kadang-kadang tu, wadah tu. Tu umur 70 lebih. Dia tidur dah, tidur dah. Tapi dia suruh cucu dia gerak pukul 9:30. Betul tu, Almir Aisyah ni memang letih lah, tak larat. Tak larat lah, dia main Aisyah tu lena. Sebelum lena, duduk dia wheelchair tu pesan dia tu. Ni jangan lupa gerak mantun lah. Cucu dia kata, oh, di Eropah betul. Pukul 9:30 hari lah, tu dia tidur tak lambat lah. Cucu dia kata, pukul 9:30 tu dah sorak, nak bangun pergi mana? Dia kata, tu nak tengok TV. Amboi tu, pukul 9:30 tengok TV, cerita apa? Anugerah Juara Lagu. Tu nak tengok Anugerah Juara Lagu. Punya truk. Tu pun. Bukan dekat kampung putih, kening ni putih lebah lah. Kulit ni redot setrika, tak elok lah. Tapi peringat Anugerah Juara Lagu, tidur pun minta gerak, pun suruh bangun. Pasal pun nak tengok, bangun tu, cucu kata nak pandang dengan tua tu, nak minat lagi Anugerah Juara Lagu. Tuk tau, pasal pun duk jadi. Tuk tau lah, walaupun cuma tengok tu, kat seorang pun nyanyi lagu tu. Sedap pun hak Malaysia pun. Siapa dia tu? Tu, apa? Anwar Azim, tujuh tu Anwar Azim ni lah. Bangun tidur nak dengar Anwar Azim. Tak gaduh lah bangun tidur lagu tu. Main dengar kuliah boleh dengar dah Anwar Azim.
Ku percaya jua sesucinya cintamu. Kita ni Allah Rabbi daripada muda sampai ketua ada belakang terlibat dengan hiburan, dengan fashion, dengan pemakaian, cara pakai kita ni pun terlibat. Terlibat apa? Kita duk ikut fashion up to date yang menyalahi syarak, pakaian yang tidak menutup aurat, itulah yang mendapat sambutan. Tetapi yang menutup aurat, menutup syarak, dipandang hina, dipandang kancil, dipandang outdated, ketinggalan zaman dan sebagainya. Pakai tudung, tuan-tuan tengok orang perempuan selalu buat aurat, buat fashion dia orang perempuan. Jarang orang lelaki pakai apa, sikok-sikok kan. Lalu orang perempuan dia memang suka berhias-hias dengan orang perempuan. Pakai tudung, tengok tudung sudah ha, macam-macam fashion ke dah. Hari ini, inspirasi Hanok, Farida, Farini, tudung saji, tudung payuk. Macam-macam ada tuan-tuan, tudung halaya, tudung masalini. Kalau ni orang pakai shawl, shawl hal glitter, eh macam-macam dah siap. Berlim-berlim. Lepas selim, patah ni satu, dan tinggal satu. Hati ni kukuh tepi pinggang kan. Tuan-tuan ni, ada hati tutup dua tempala macam mayat pun ada. Macam-macam dah siap. Duduk saja, tu baru duduk. Tak bunga kecil, bunga besar, daun, bunga dan Malaysia, muah dah. Hari ni, batu-batu tempala, duduk saja. Macam-macam dah siap. Batu-batu, permata, intan, kacau, muah dah dekat dah ni. Sotong pula gantung singkok pada pun. Isu tak pakai sotong lah, pakai udang pula singkok. Biji durian ketua MP dia tak malam. Tapi boleh. Tuan-tuan, fashion saja, tak tutup saja macam-macam fashion dah. Dia tak main bunga. Dia main bunga ni, bunga besar, bunga kecil, bunga pertengahan. Itu baru fashion tuan-tuan ni. Dia main pula tang make up. Sini hijau, sini lagu. Bawah bibi, dia pun tak biarlah bulan. Atas ni, kau tinggal lain putih. Nampak kita ni. Islam tak larang kita bercantik-cantik berfashion. Tapi jangan sampai membatasi syarak. Jangan sampai melanggar syarak. Mau membuat, kita cantik, tak ada masalah. Tapi jangan melampau-lampau, bertabaru sampai menarik perhatian orang lelaki-lelaki ni. Nampak kita ni tuan-tuan, bukan tak boleh berfashion. Tetapi kita sekarang ni nampak over limit sangat. Hari silam banyak kita tak mau ikut, orang kapiak pun main dalam luar, kita pakai dah ikut belakang. Ni lah ni fashion tudung, sangat tebal lah ni. Aduh-aduh balut-balut, pakai serban macam orang jantan. Cuma, mereka celup colour yang bubur colour pink, colour purple. Balut serban, aduh pakai jadi model tu, hari lagu. Sayangku jangan kau persoalkan, siapa di hatiku. Rukir di bintang, tak mungkin hilang, cintaku padamu. Dia menyanyi kan cakap aku, tetap. Cuma kau ingat. Tengok pakai tudung macam ke alien tu. Dia balut. Yang hebat. Dia tak malu tu. Yang malu ikut pun pakai tak malu. Dia balut-balut-balut. Tunggu orang yang predator tu. Nampak kira, nampak tukuk. Dah lah hitam tukuk. Bukan ni. Tak selalu kata hitam tu. Bukan dekat dia. Kalau kita-kita terasa. Pasal duk pakai kubu putih barulah putih tu tak putih-putih pakai gelar ni. Kenapa? Sebab kita pakai tudung bagi elok lah tuan-tuan. Tu pakai tudung macam seorang tempuan tu, pesen tu untuk kita dulu tu. Mereka keluar pada bilik ayak dia pakai kubu lah. Tu kita hulpan mandi kan dia balut dia tolak atas kepala. Dia naik atas nak pakai baju. Tu zaman tu kita keluar bilik ayak. Lah dia ambil pesen tu bawa pergi supermarket punya tak baju. Jadi kita nak abang, bukan salah profession, Islam tak larang. Tapi jaga, jangan melampau-lampau sampai mendedahkan aurat dan sebagainya. Jadi kita nak tanya lah pada Fadil Ustaz Syafie, berkenaan dengan perkara apa nama suasana yang berlaku, environment kita di Malaysia pada hari ini Ustaz. Kita tengok apa, banyak orang Islam tetapi apa sebab? Sebab mereka ni tak mahu nak ikut Islam. Kita tengok zaman serba moden ni, cara nak praktikkan Islam tu nampak macam susah sungguh. Susah sungguh padahal boleh ya buat. Tapi oleh kerana kekangan daripada luar diri kita sendiri, hati kita kotor, kita tak ada kekuatan nak praktikkan Islam tu. Jadi kita nak minta Al-Fadhil Ustaz Syafie bagi tahu bagi kita tip-tip ataupun cara-cara kita nak istiqamah, nak jaga begini tu. Okey, saat ni kita bagi Ustaz Syafie apa ni lancar termo. Nah,
kita minta Al-Fadhil Ustaz Syafie terang sikit pada kita ni, dalam keadaan kita duduk dalam zaman serba moden dengan berbagai-bagai dakwah, influen, doktrin daripada luar, domain mengganggu fikiran, iman, akidah kita tuan-tuan dengan berbagai-bagai ajaran sesat. Apakah tips-tips yang kita boleh amalkan supaya kita ni terhindar daripada perkara-perkara lagu tu? Kemudian nak bagi pengkhususan kepada remaja-remaja, orang-orang muda Islam ni supaya istiqamah dengan Islam, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak lama aku tunggu ceramah wasih lah aku duduk terusin. Dia nama hampa tak apa lah, esok hampa kedah, hampa cuti ni maan. Aku nak kerja-kerja je Vietnam aku tunggu tadi. Ceramahnya lama. Stamina rahmati oleh Allah. Saya boleh-boleh tu masa sonok saya Syah cerita tadi. Saya berbicara, saya banyak kali adalah kali-kali forum dengan saya Syah ni, tapi saya tak pernah dengar full version ni. Saya dengar cerita sikit, nama ni cerita sikit, cerita semak sikit. Cuma banyak benda yang saya agak terharu sikit, contoh pasal mak di hujung, yang mak letak kepala di kaki apa semua tu. Mungkin tu level pengorbanan yang Allah pilih lah. Oh, Allah tukar tu. Ustaz Syah Allah pilih dia korban kot tu. Kita muslimin rahmati oleh Allah SWT. Kalau orang tanya kita lah, orang main bawa main ataupun saya bawa main pun bikin semua orang, kita tanya Islam ni best kat mana? Mungkin tak ada satu jawapan yang kita boleh dapat secara tepat daripada semua yang ada malam ni. Kita pun tak tahu tentang mana syoknya Islam ni, kita pun tak tahu. Adalah mungkin kita boleh cakap satu dua benda jawapan, tapi jawapan tu tak keluar pada hati dia, dia cakap spontan apa yang nak keluar-keluar. Tapi kalau kita tanya Ustaz Syah, tak mana syoknya Islam tu, dia boleh senarai kalau kita tanpa hati punya sonoknya agama Allah ni. Tapi agama yang sonok gini, kita tak rasa sonok sebab apa? Sebab kita sakit kan? Orang sakit tu di hospital, kita bawa dia cendol, atau kita bawa dia pulau binang pasembok, sempoi yang pasembok tu susu, tak pandai aku tahu, aku tak tahu apa lama dia boleh, dia duduk tak bawa tu je, tak pernah korang duduk macam tu je. Kita bawa kat dia main tapi kena nasi kandang beratong. Dia tu di hospital, dia kata aku sakit lah tak lalu. Tak apa, aku usung dengan ketik-ketik kita boleh potong. Dia mahu lah tak mahu. Sebab apa? Sebab dia sakit. Benda yang sedap. Dia tak sedap sebab sakit kan. Hari ni agama satu benda yang sedap, seronok. Orang menikmati kenikmatan agama ni tapi kita tak rasa sebab kita sakit. Muslimin rahmati oleh Allah SWT. Saya tak kat lama lah. Saya cerita satu dua cerita. Kemudian saya ada misi untuk siri round kedua ni, saya ke Poti. Okey, saya cerita satu cerita ringkas lah. Imam Hakim, salah seorang perawi hadis, satu hari dia ada satu penyakit yang kena kat muka dia. Bintik. Muka dia ni macam ser sikit lah. Tersel, bukan tak tersel kan. Orang-orang pulak pindah wajah apa ser tu. Muka dia ni macam bintik-bintik lah. Dia main pada hari Jumaat masa kuliah guru dia Syekh Abu Osman As-Sabuni, dia main. Bila dia main, dia minta pada guru dia tolong doakan dia supaya penyakit dia yang dah lama lalu boleh hilang. Maka apa kata guru dia? Guru dia tahu yang katanya, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ni, murid aku ni, hakim ini, imam hakim ini, sembuhkan penyakit dia. Dalam ramai-ramai murid dia, ribuan murid semua pakai amin, amin, amin. Apa yang berlaku? Imam Hakim pun balik esok minggu depan Jumaat dia mari. Lepas habis kelas Syekh Abu Osman tu, apa yang berlaku? Ada satu perempuan main bawa satu paper kertas kecil lipat bagi kat Imam Hakim. Dia kata, ibu hai imam, balik rumah baca. Imam Hakim ambil kertas pula pakai, balik rumah. Bila sampai di rumah, Imam Hakim buka kertas tu. Perempuan tulis dalam kertas tu, dia kata, minggu lepas masa aku kelas dengan Syekh Abu Osman apa semua ni, aku doa dalam majlis tu, aku ada perhimpunan tu, aku balik rumah, aku doa lagi kan, sungguh-sungguh, ya Allah, kesian kat Imam Hakim, muka naik bintik lah apa semua ni, macam ni doa, dia tidur. Apa yang berlaku? Malam tu dia mimpi baginda Nabi SAW. Nabi main, Nabi kata kat perempuan ni,
minta pada hakim tu, imam hakim tu, supaya dia gali telaga depan rumah dia dan dia infakkan telaga tu untuk orang ramai. Dalam kertas tu tulis semua cerita ni. Maka imam hakim bila baca cerita ni, apa dia buat? Keesokan harinya dia panggil orang, dia korek-korek telaga, telaga siap telaga, dia iklan pada semua orang boleh main. Infak. Orang main-main, kutik-kutik ayat lah, guna-guna manfaat. Fisabilillah, dia infakkan fisabilillah. Apa jadi? Selang seminggu sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu keajaiban dengan bersedekah infak fisabilillah. Apa berlaku? Muka Imam Hakim tu, bintik yang tak lama, selama ni tak hilang, bintik tu hilang, muka dia jadi macam mana? Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak apa kata apa? Orang yang berpenyakit kritikal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dawu maradakum bisadaqah. Hendaklah kamu hilangkan penyakit yang ada dengan kamu ni dengan banyak bersedekah. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita tuan-tuan duk mengaji, kuliah, forum tazkirah, kita duk buat ma'tafiz, kita buat surah, kita buat yang tu yang ni, kesemua ini memerlukan dana kita nak gerak. Sebab apa? Ni dengan ekornya, dengan selesanya, dengan mic-nya, Al-Fatih Ustaz Usamnya bergerak untuk apa? Untuk kita dapatkan dana untuk kita nak buat untuk keselesaan. Tunggu saya tengok bagus, tanda ada renovation di depan ni nak buat lagi. Banyak benda yang kita plan dan kita memerlukan dana pada tuan-tuan. Dan dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya akan lancarkan sekarang ini dana infak fi sabilillah untuk kegunaan dewan kita ni dan kegunaan surau dan kegunaan semua program-program agama di hutan, di hutan pula, di pusat majian, di hutan cari apa? Cari cipazi. Di sinilah pusat pengajian, di sini hutan palah ni, semua orang duk ada, semua duk ada ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mai bawa keluar semua, ada-ada kat bank semua lepak pula pun. Mari saya ilah letak muslimin rahmati oleh Allah SWT. Masanya macam yang buat lena pula, macam yang buat pitanda lepas semua, dia buat macam nak kekenci ke apa, dia dapat pasal lepak lah tu semua ada-ada. Kalau boleh janganlah, kalau biru, asyik-asyik biru, hang jumpa keluar biru muntah 3 kali. Matan terma cara biru juga. Kalau boleh cara hijau sikit. Ni kapek hijau elok lah. Kita pun hijau kuning dah, kita dah infak fi sabilillah. Sebab itu adalah impian orang yang dah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Bila orang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia nampak antara benda yang boleh selamatkan daripada azab Allah Taala ni adalah infak sedekah fi sabilillah, yang dia tengok tu dia akan kata apa? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak tangguhkan masa ni supaya kami boleh balik ke dunia? Ada dua benda besar kami nak buat kat dunia ni. Yang pertama, fa asaddaqa. Aku sungguh-sungguh nak infak duit aku fi sabilillah. Yang kedua, impian orang duduk dalam kubur ni apa? Wa akum minas salihin. Dan aku nak jadi orang yang soleh. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kata apa? Allahumma, setiap pagi. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, setiap hari dan setiap pagi ada satu malaikat yang Allah Taala utuskan. Malaikat kuat, malaikat tu akan kata apa? Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati munsikan talafa. Ya Allah, orang yang rajin bagi ke jalan kamu, wahai Allah, khalafa, gantikan untuk dia. Bukan mesti wang ringgit. Kita jangan duduk kepala otak fikir nak bagi RM1, tak ada pun RM10 dalam poket aku. Siapa nak bagi kamu RM10? Bukan mesti duit berbalai duit. Jutaan benda Allah boleh ganti. Umur kita sekarang patutnya kecil mana, darah tinggi, buah pinggang, Allah pelihara kita sebab kita infak fi sabilillah. Kita bukan mesti nak duit balai duit. Allah bagi ketenangan, Allah bagi isteri yang salihah, Allah bagi anak yang Allahu Akbar, Allah
azan, boleh tinggal pensa, boleh tinggal kerja rumah, terus ambil semayang, ambil semayang. Baiknya anak ayam, sebab apa? Mungkin bersebab bahala bapa dia duk infak fi sabilillah, Allah bagi pada dia. Wa'ati, kata lagi, wa yaqulul akhar, kata malaikat lain, wa'ati mumsikan, ya Allah, bagi pada orang yang kedekut, mumsik, duk pegang duit dia, duit ada. Asyaitanu ya'idukumul faqra, wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan akan janjikan kemiskinan. Hai, hang nak derma, baik hang bagi tuition anak hang. Ayah hang nak derma, esok anak hang nak pergi sekolah, baik hang bagi duit sekolah pakai bekalan tu. Syaitan dia akan bayang kemiskinan. Allah kata apa? Allah Subhanahu wa taala beri keampunan dan kelebihan dengan orang yang infak fi sabilillah. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala, saat dia bagi apa? Tak cukup kita lancar sekali lagi. Tak bagi tutup pintu-pintu semua pakai tabung dengan wakil, tak cukup malam ni. Jangan buat pasal. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala. Hatu saya nak apa? Dua tiga benda sikit lagi saya akan ambil dalam 5-6 minit lagi tentang perkembangan Islam seluruh dunia, terutama di Pulau Pinang dan di Kedah. Tuan, di Pulau Pinang tertetap hampir setiap hari 70 ke 8 paling tinggi dalam rekod 88 masjid dan surau beroperasi setiap malam. Kuliah, tazkirah, ceramah, forum, diskusi, tak apa lagi, 88 masjid. Yang benar ni kita tak pernah ada selama ini. Tuan-tuan di Kedah, satu ketika dulu kita tak pernah dengar benda-benda macam ni nak main kuliah duha. Sekarang kita dah main level forum, level apa? Forum subuh. Lepas subuh buat forum lah. Menyengit aku forum bulan puasa ni. Tak mau nak berhenti. Sampai cerah, hari ayah tak bagi bulan puasa forum. Belan, malam ni tak bawa kuliah ayah lah hari. Dah damai sama macam tu lah. Sampai satu peringkat di Kuala Lumpur, lepas buka puasa ada tazkirah sebelum maghrib. Lepas sembahyang maghrib, balun lagi tazkirah. Sebelum isyak, balun pula lagi. Lepas isyak, balun. Lepas 8, lepas 20. Mampu hidup tazkirah betul ya. Orang nak ke Islam tu banyak. Dunia nak ke arah Islam tu lebih laju, 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 laju. Dan semua anak-anak muda, tuan-tuan tengok malam ni, Masya Allah, Tabarakallah, ramai yang kita tak pernah bayang anak-anak muda nak main. Berapa banyak masjid telefon nak buat program kuliah duha, penuh dah kuliah lepas asar, kuliah tak apa-apa, kuliah barang. Kalau ada 31 hari, 31 hari. Kalau ada 13 bulan, 13 bulan tu dah nak buat ceramah, tapi tak tahu nak tak mana orang. Sampai kadang-kadang, tapi tak tahu apa, anak kita tumbuh gigi pun aku tak tahu dah anak aku tumbuh gigi. Tengok dia suap makanan, kita suap muka, tolak, 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 tolak makanan, dia gigit weh. Sakitnya ada gigi. Isteri kata, itulah abang, ceramah banyak kan, tapi tak tahu anak tumbuh gigi, tapi tak tahu. Tu level manusia. Sebab apa? Sebab orang nak ke arah Islam, nak ke arah Islam. Jangan kita jadi manusia yang tercicir daripada jamaah menuju ke arah kebaikan. Semua orang dah buat sebuah benda yang baik. Semua orang naik di atas bahtera Nabi Allah Nuh AS nak selamat daripada banjir, dosa, maksiat yang ada di keliling. Hang boleh tak naik di atas, di atas. Hang duduk di bawah. Muslimin rahmati Allah, oleh Allah. Inilah ruginya kita ni. Orang semua ke arah Islam dah, orang duk bagui dah. Mengaji dah, bagui dah, faham Islam semua bagui dah. Hang duk ketinggalan, duk merepek satu ke? Duk main belagak kita tu lah. Dia tu main saya, dia pilih kita, Ustaz! Saya baru ni semayang zuhur dekat Tanjung, dia kata. Ustaz tahu lah tu imam tu. Merepek dia tahu kan? Bolehkah dia semayang zuhur 5 rakaat? Saya punya geram kat depan ni semua merepek nak jadi tu imam pun tak reti apa. Marah dah betul. Nak jadi tu imam semayang 5 rakaat, saya tak boleh ustaz kalau semayang 5. Saya berhenti di 4 rakaat tu, dia bangkit 5 rakaat, takut saya Muzdalifah daripada dia. Saya dah kata Muzdalifah main mana? Mufarakah kot. Yang tu lah Zainal Abang tu. Tu terok gangster tu. Bengong bodoh piang tu. Baik tak tahu apa, tapi maki semua orang, salah semua orang. Ini dah ni. Orang nak jadi bagus, kita dah cantah, cantah, cantah. Tu kerja kita. Orang nak buat baik, majlis selawat. Oi, majlis selawat apa Nabi Muhammad main? La ilaha illallah. Siapa habang tak tahu Nabi Muhammad main? Tu ada kursi kosong. Tu kursi YB tak boleh main rasmi. YB nak main, tadi dia telefon awak. Tak, dia kata ni saya tak boleh main ni, saya ada program isyarat di Kuala Lumpur. Okey, tak apa, kursi kosong lah. Apa nak duduk kursi YB? Aku malah duduk kursi YB, duduk tengok-tengok tu. Nak pindah-tengok, habis susah.
Tapi mana tak boleh, biar kosong lah. Depa ni pula jadi tak ada apa pergi teropong. Ui, tu dia berfusi kosong Nabi Muhammad mai oi. La ilaha illallah. Siapa kata Nabi Muhammad dah hampa duk lambai? Lambai. Dak kalau kata Nabi Muhammad mai pun ada ke adab kita lambai kat Nabi Muhammad gitu? Baik tak ada adab ke tu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu ada. Dah saya tengok duk lambai. Dah Habib Syekh tu dia lambai sebab ramai menteri dah semua kenal bawah tu. Dia tak larat senyum lemur rahang sebenarnya keluar skru dah senyum kau orang pada awal. Dia babai lah kau orang. Saya heran yang bawah tu babai kat siapa? Macam orang kenal yang bawah pun. Bawah pun saya babai lah. Kadang kita babai sampai terbabai. Oh perempuan lah kadang-kadang babai. Dia ni tangannya bawah ni. Oh dia. Tak apa lah nak lambai. Orang dia kau dia lah. Dan kita tak apa Nabi Muhammad mai pun. Dah sus, tak habis-habis, itu panggil kita tu. Sufi sesat, tarikat sesat. Alhamdulillah. Tarikat siapa kata sesat? Hang pegang tasbih, dua ujung tu, zikir, hang buat tasbih, hang pakai, hang setiap kerja, hampir kerja. Itulah tarikat, tak ada apa pun eh. Siapa kata tarikat kena pakai tasbih, baca kepala bewa besar, betul? Tasbih kena duduk di gunung mak cincang tu, kena zikir sampai tak semain jemaat. Hai, tu tarikat. Tu sesat. Pakai seluar pendek, tak pakai baju, duduk menari. Semua hak dapat di handset hang kata tarikat ke tu? Baik, tak betul ke tu? Tu ajaran sesat, merepek menari ke tu? Tasbih macam koboi buat ke tu, tinggal kuda je tak ada. Semua benda dapat kat handset yang hang boleh buah pula tarikat ke tu? Boleh. Ajaran sesat berlambak. Syiah berlambak. Dia tengok tu syiah, syiah tu. Dia ceramah tempat tinggi ada kipas. Dia ceramah-ceramah apa, dia tahu dia lompat ada kipas tu. Macam cipanzi tu ni. Lalu anak kata dia apa? Tarikat. Jangan merepek ke tu ni. Ada ni guna ke? Ada pasir alam ni. Ke ada ayat alam ni. Tak boleh buat keputusan dengan video pendek yang dapat di handset. Kita tak tahu siapa tu post pada Pakistan lah. Tahiran apa. Tak boleh cakap ke tu benar. Orang nak dekat dia ni Allah. Bagi peluang. Kalau orang nampak macam tersasar, bantu pandu orang ke arah jalan kebenaran. Bukan kat sini, kat sana, kat sini, kat sana. Lain-lain orang tak mau buat dah. Kadang-kadang kami malam Jumaat tengok di masjid belah-belah binama tak tak baca ada Yasin. Ay, awak tak baca Yasin? Nabi tak buat ada Yasin. Mau buat apa Yasin? Dulu saya memang balut rokoda. Nabi mana jangan ikut balut rokoda ke luar. Dah tanya ayah pin ke? Jika ayah lah. Dah lepas kata Nabi tak buat. La ilaha illallah. Anak baca Yasin? Nak baca lah. Antara baca Yasin? Nak baca Kahfi? Baca lah. Jangan buat sesuatu benda. Bagi ada manfaat supaya nak bertemu dengan kami malam Jumaat. Kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam Khasa'isul Jumaat, Imam Ahmad ibn Hanbal ada satu amalan spesial yang dia akan buat untuk bertemu dengan Sayyidul Ayyam hari Khamis, hari Jumaat. Hari malam tu dia ada buat sesuatu benda. Macam tuan-tuan buat forum, tuan-tuan buat tasbih, tuan-tuan buat apa-apa sebab seronok dengan kehadiran Sayyidul Ayyam. Do whatever you want to do. Boleh lah cakap orang putih sikit yang kau bingung kan. Anak bapa, hang buatlah. Cuma jangan kat ke tu. Kalau hang suruh baca kahfi, hang mai duduk depan. Kita pakat baca. Mat kita sama-sama baca kahfi. Bukan kata jangan baca Yasin. Tuduhlah. Sebab kita nak bergerak menuju ke arah redha Allah Taala, bukan nak kat bagi orang jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pandu dan bantu orang untuk ke arah dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala letak pada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amran ma intamassaktum bihi ma lan tadillu abada." Dua benda aku tinggal kat hangpa. Kalau hangpa rajin pegang dua benda ni, Quran dengan hadis, insya-Allah kamu tak akan sesat dan kamu akan selamat sampai ke bila. Tu sahaja muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh saya sebut dalam round yang kedua. Awas saya nak abang depa kira duit tak cukup, kita akan lancar sekali lagi. Kembali dengan belah pula. Ha. Okay, itu sahaja untuk orang yang kedua ni. Minta maaf kalau kasar bahasa kat kau-kau. Yang baik pada Allah, kurang sempurna atas dalam masa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas padat tepat daripada Al-Fadhil Ustaz Syafiq. Tuan-tuan, Ustaz Syafiq sebut saat ni derma sedekah tu menjauhkan kita daripada bala. Sungguh. Kemudian Ustaz Syafiq sebut juga dua tiga benda kenaan dengan
isu-isu semasa lah ni, orang duk hentam, orang duk kutuk dan sebagainya, amalan-amalan sampai kata sesat dan sebagainya. Betul. Jadi jangan kita hiraukan. Sepatutnya bila kita ni orang yang ada autoriti dengan agama, kita tak, kita jangan gunakan autoriti kita itu untuk hilangkan kepercayaan, hilangkan semangat orang nak mendekatkan diri dengan agama. Betulnya kita kena encourage. Kalau kita kata benda ni tak boleh, kita kena bagi option, pilihan pada dia. Macam saya Syafiq sebut saat ni, hang kata Yasin malam Jumaat tu bina'ah, bagi option. Okey, tak payah baca Yasin, baca semua kafir. Dia tak sebut. Maka makin lama orang makin jauh daripada Islam. Dan orang yang malah, dia akan gunakan alasan kita, dia akan gunakan nama kita. Dan orang tu kata boleh, kita nak jawab Allah Ta'ala je. Dan kerana kita sebut lagu tu, dia dia tak buat, dan dia pergi buat benda-benda yang menjauhkan diri dalam dunia. Sebab tu kita, walaupun kita ni bukan siapa-siapa, tapi ingat dalam diri kita, dalam hati kita, aku tak mau jadi manusia yang disebabkan aku, orang jumpa dari Islam. Mudah-mudahan tuan. Jadi kita nak terui, jadi kita nak terui pergi ke Al-Fadhil Ustaz Syah kita untuk round yang terakhir ni tuan. Dan sehingga kita tak apa nak puas lagi dengar dia punya pengalaman. Dan sehingga kita dengar lagi sikit sambil-sambil cerita pengalaman Al-Fadhil Ustaz Syah, kita minta dia buat kesimpulan pada malam ini berkenaan dengan forum yang tajuk dia Islam Tak Aku. Nak tanya juga ke Ustaz Syah untuk soalan yang terakhir sedikit huraian berkenaan dengan kita tengok lah ni ramai orang Islam yang keturunan apa punca mereka jauh daripada Islam dan mereka tidak praktik Islam dalam diri mereka, kehidupan seharian tu apa punca daripada sudut pandangan Al-Fadhil Ustaz Syah sebagai Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Murtaza. InsyaAllah tuan dan puan-puan yang berkata, kenapa hari ini tuan-tuan, masyaAllah kita ni keturunan yang kita orang Islam, tetapi kita ni nak makin lama makin jauh daripada Islam ni, apa sebabnya tuan-tuan? MasyaAllah tuan-tuan, daripada pengamatan saya sendiri ni tuan-tuan, Allahu Akbar, sifat keegoan kita sendiri ni tuan-tuan, masyaAllah tuan-tuan. Antaranya kita tak nak berilmu tuan-tuan, kita tak nak mencari ilmu dalam Islam ni. Kita ni buat serba ni semua ikut apa yang kita rasa ni, benda ni betul jadi kita buat, masyaAllah. Kita nak jadi orang kata apa, over pandai sangat, terlampau pandai sangat, walaupun ilmu tu langsung tak ada. Macam tadi Al-Fadhil Ustaz Syafiq kata, memang betul, masyaAllah. Han tak tahu apa pun, tiba-tiba hamai kata benda ni bina'ah, benda ni tak betul, hanilah tu lah. Dan inilah puncanya hamai ni, kita pecah di antara satu sama kita sendiri. Maka kalau nak, masya Allah, kalau kita nak betul-betul tuan-tuan menyedari ataupun kita nak mengamalkan Islam ini dengan sebetul-betulnya tuan-tuan, perkara pertama tuan-tuan, masya Allah, jangan lari daripada ilmu tuan-tuan. Islam indah tak ilmu dia tuan-tuan. Apa yang tak ada dalam Islam tuan-tuan, semuanya ada. Orang kata syumur, Islam tu syumur, Islam complete, Islam ni alamiah, universal, universal dan sebagainya, masya Allah, semuanya betul-betul. Siapa ilmu yang ada dalam Islam itu tuan-tuan, masya Allah, menjawab segala satu orang kata permasalahan yang ada dalam jiwa kita ni, yang buatkan saya cari tuan-tuan Islam ni. Saya cari dalam hidup apa pun tak ada tuan-tuan, masya Allah. Saya cari satu-satu masalah, saya tanya, walaupun tanya kepada ayah saya yang pangkat tinggi macam tu, sami berkuasa ni, saya tanya satu-satu soalan, masya Allah, tak boleh jawab Allah. Dia pun tak boleh jawab. Saya tanya dengan orang budak pun tak boleh jawab, masya Allah. Saya tanya dengan orang budak ni, saya kata hampa tu sebab budak ni, patung budak ni, kata dia lah tukar Tuhan kamu dan sebagainya, padahal dia pun lahir. Saya tanya dengan dia satu, saya kata sebelum budak kamu tu lahir, bulan sudah ada lah, ada langit sudah ada lah, ada matahari sudah ada lah, ada bintang sudah ada lah, ada pokok sudah ada lah, ada siapa yang jadikan semua tu, sedangkan budak kamu pun lahir selepas semua ni jadi. Jadi siapa yang jadikan benda tu? Maka dia tak boleh jawab tuan-tuan, masya Allah, kepada Allah. Begitu juga saya tanya dengan orang Kristian tu sama pun. Saya kata dalam Bible, kitab Bible, Nabi Isa sendiri kata jangan minum, jangan minum arak.
Tetapi hari ini kalau kita tengok araklah yang kita minum banyak sangat pun saya tanya dekat paderi. Tahu paderi itu jawab apa dia? Paderi itu kata jangan salah faham. Bukan Nabi Isa kata tak boleh minum arak. Nabi Isa kata boleh minum arak tapi jangan jadi mabuk. Itu dia. Boleh tak tuan-tuan ada satu arak? Itu saya kata dekat dia, saya bagi han duit 1,000 pun saya tak kisah. Han beli main satu arak dekat saya yang boleh buatkan saya tak mabuk. Ada dah tuan-tuan arak yang tak buat kita mabuk, masya-Allah. Pasal apa saya boleh tanya benda ni tuan-tuan, masya-Allah? Sebab ilmu yang ada dalam Islam ini yang kita tak ada hari ni tuan-tuan. Kita ego, kita tak nak ngaji dan sebagainya, masya-Allah. Sahabat saya seorang tu, Allah, ilmu langsung tak ada, apa pun tak ada. Isteri dua, Allah, itu dia pakai ilmu apa kita pun tak tahu. Isteri dua tu baik, masya-Allah. No, isteri pertama apa dia, nama dia nama Khadijah. Umur 50 tahun. Isteri pertama. Isteri yang kedua, umur 23 tahun, nama Hasanah. Masya Allah. Nama cantik. Yang isteri pertama Khadijah ni tuan-tuan, satu hari dapat separuh daripada impian. Sudah umur 50 tahun, separuh daripada impian keluar lah. Betul tak? Kan? Jadi dia bercadang nak bawa Khadijah ni pergi buat umrah. Pakai duit dia lah, duit impian dia. Maka dia pesan dekat Hasanah tu, dia kata, Hasanah kau duduk rumah, abang bawa Khadijah pergi buat umrah sebab abang pun tumpang duit dia. Maka dia bawa lah isteri pertama tu pergi buat umrah. Dia pergi dekat muka, dia tengok Kaabah tuan-tuan, dia tawaf Kaabah tu. Sampai tawaf dia teringat, aku nak baca doa apa ni. Dah lah orang tak dapat tak ajar aku ilmu apa pun tak ada, hantarlah doa yang aku ingat. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia tawaf tuan-tuan. Hak isteri Khadijah tu dia ikut belakang. Dia baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia tawaf lagi, dia baca Rabbana atina saja. Ah, isteri dia Khadijah tu cubit dia. Oi abang pandai hang noh. Hang mai sampai ke muka depan Kaabah pun hang teringatkan bini muda hang kau oi, dia tanya. Itulah doa pun baca hasanah, 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 dia kata, masya Allah. Aku pun bini hang baca atas doa, baca doa atas nama aku. Dia pun bengong, dia baca. Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati Khadijah wa qina adzabannar. Masya Allah. Anilah tuan-tuan, masya Allah. Kalau esok kita pun tak nak ilmu Allah. Tuan-tuan, saya masuk Islam. Bila saya duduk dekat bang dekat Shah Alam, ada seorang Melayu, dia main tanya dekat saya, apa tahu? Boy Shah, hang masuk Islam ni pasal apa? Dia tanya tu dia. Saya nak jawab apa dengan dia ni? Saya kata, adalah hidayah apa? Alah Syah, semua agama sama saja. Dia kata, eh terkejut kita bila dia cakap macam tu. Masa tu memanglah saya jahil, saya tak tahu apa. Tuan-tuan, saya tanya balik dekat tuan-tuan, semua agama sama lah tuan-tuan. Semua agama sama tuan-tuan. Tuan-tuan, saya berani kata siapa yang kata semua agama sama, kufurlah dia sebenarnya. Macam siapa tuan-tuan? Sebab Allah sebut dalam Quran, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah adalah Islam. Dah hampir kata semua agama sama, masya Allah, halaman siapa? Lawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dah apa dah, Allah tak terima agama lain melainkan Islam, tapi hampir kata semua agama sama. Masya Allah, inilah puncanya kita jauh daripada Islam sebenarnya. Sedangkan Islam kita tak kenal. Kita pihak semua agama sama, sebab puncanya tak ada ilmu. Dia kata apa lagi dengan saya? Semua agama pun baik saja, dia kata. Tadi dia kata sama, lagi dia kata semua agama baik-baik belakang. Tu dia tuan-tuan, perempuan, semua agama baik kan tuan-tuan? Cuba kita tanya diri kita, semua agama baik kan tuan-tuan? Masya Allah. Allah tuan-tuan. Kalau semua agama kita kata baik tuan-tuan, maka sekali lagi kita kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah dah hampir clear dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Tadi saya baca dalam mukadimah tuan-tuan, masya Allah. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang menganuti agama lain selain daripada Islam, maka mereka adalah di dalam golongan manusia yang rugi di akhirat. Allah sebut dah, masya Allah. Artinya hang Hindu kah, hang Buddha kah, hang Bahai kah, hang Kristian kah, hang Yahudi kah, semua Allah tak terima tuntut. Bagi mereka Allah dah bagi dunia dah, masya Allah. Ambil pergi dunia, masya Allah. Akhirat Allah simpan untuk umat Islam saja ni tuntut. Dah hang kata semua agama baik tuan-tuan, masya-Allah. Sedangkan Allah kata hanya Islam saja yang Allah terima. Allah Akbar. Jadi punca kita hari ini tuan-tuan tak rapat dengan Islam, kita tak kenal Islam siapa? Ilmu tuan-tuan, masya-Allah. Maka tuan-tuan, saya nak selit balik dengan apa yang Ustaz Syafi dengan Ustaz Murtaza kata tadi tuan-tuan.
kita perlukan ilmu dalam hidup kita ni. Tanpa ilmu, Islam pun kita tak kena tentu. Islam pun kita tak kena. Orang akan tanya kat kita, Islam tu apa dia? Kita nak jawab apa dengan dia? Islam tu Islam lah. Jawab lagu tu lah. Zidah kan? Islam tu Islam lah. Apa lah eh? Zidah tentang Masya Allah. Tentang Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertauhid. Ini Islam tentu. Dengan bertauhid tentu. Kenapa saya kata bertauhid? Sebab saya nak kaji satu-satu-satu agama. Hindu. Ada tak? Dia mengaku Allah. Dia mengaku tuan-tuan. Tanya dekat dia, percaya tak ada Tuhan satu tu yang sedang mentakdir semua? Ah betul lah, saya percaya lah. Biar pilih dia siapa pun. Saya hidup ini macam cukup lah. Itu dia jawab tuan-tuan. Tapi dia percaya kepada Allah. Namun ada tak dia tauhid kepada Allah? Ada tak dia sembah Allah? Ada. Dia percaya tapi dia tak sembah Allah. Dia sebab apa? Masya Allah. Dia sebab satu patung berhala yang dia ukir sendiri dengan apa otak dia kata apa, itulah dia buat. Dia kata, muka aku manusia biasa, muka aku satu. Tuhan ni luar biasa. Muka tak boleh satu. No. Dia buat berlambak muka. Dia kiri punya banyak, kanan punya banyak, atas punya bawah, belakang punya banyak. Masya Allah. Kiri kanan semua muka penuh. Banyak. Dia kata, aku ni manusia biasa, tangan sepasang aja, Tuhan luar biasa. Oh dia, tangan dia buat belah kanan punya berpuluh-puluh pengantin. Belah kiri pun dia buat pengantin, Masya Allah. Tapi pelik tuan-tuan, kaki dia tetap berdua je. Aku pun buatlah banyak-banyak sikit, betul tak? Ha, cakap dia, dia mari tuan-tuan, Masya Allah. Tapi pokok dia tuan-tuan, dia pun percaya dah dekat Allah. Dia percaya sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya pada Kristian, Masya Allah, sampai ke hari ini kalimah Allah tak habis-habis, tak sudah-sudah. Mereka pun nak pakai nama Allah ni, tuan-tuan. Siapa mereka nak sangat? Mereka percaya dah pada Allah. Mereka percaya. Tapi ada dah mereka tauhid kepada Allah? Ada dah mereka sembah Allah? Ya. Mereka sembah Nabi Aisyah dan juga Ibu Maria. Satu lagi paling sempoi yang saya diajar dalam Kristian ni. Saya tanya, selalu saya tanya dekat paderi itu, pastor tu. Saya tanya, pastor, macam mana kita nak capai satu tahap yang tinggi? Macam mana kita nak pergi dekat kampung-kampung Tuhan tu? Dia kata, kau kena percaya. Tuhan ini tiga dalam satu, dia kata. Jadi saya, tiga dalam satu, dia tanya. Ha, Trinity. Dia kata, Trinity, tiga dalam satu. Saya sampai ke akhir ini, saya tak faham Trinity itu tiga dalam satu. Yang saya tahu tiga dalam satu ni kopi jantan adalah radik tak boleh, radik sembilan ke sepuluh dalam satu itu tak tahu, Masya Allah. Maka dia percaya benda ni sangat-sangat tentu, Masya Allah, tak apa-apa. Tapi kita berbalik pula kepada kita ni tentu, Masya Allah. Kita tak sembah binatang, kita tak sembah pokok, kita tak sembah bintang, kita tak sembah bulan, kita tak sembah berhala. Kita tak sembah Nabi Isa, kita tak sembah Ibu Maria, kita sembah siapa tuan-tuan? Kita tauhid siapa? Allah yang menjadikan semua ini pemiliknya. Maka tanpa ilmu tuan-tuan, kita Islam pun kita takkan kena tuan-tuan. Boleh yang demikian tuan-tuan, saya merayu sangat-sangat kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini tuan-tuan. Saya tengok Al-Fadhil Ustaz Usam ni, Masya Allah, seorang yang cukup hebat. Dia ni orang punya ilmu yang banyak dan dia nak ajar kepada orang-orang di sini, tuan-tuan dan puan-puan pun, orang yang berilmu, dia nak bawa semua ni kembali ke jalan Islam yang benar, tuan-tuan. Oleh yang demikian, dia dengan usaha dia pergi berceramah sampai merata tempat, dia pergi KL sealam semua, dia pergi tuan-tuan, mengutip dana nak buat kuliah di sini, nak jadikan orang-orang kodiah ini, tuan-tuan, Masya Allah, kodiah ini. Nah, Masya Allah. Nah, jadi orang yang cerdik, pandai, nah, Masya Allah, faqih dalam Islam ni, kenal Islam ni. Jadi orang yang benar-benar yang mengamalkan Islam ni, kembali balik ke Islam ni, maka ustaz berusaha nak mendirikan kuliah di sini tuan-tuan. Saya tahu penat lelah dia macam mana tuan-tuan. Paling menyusahkannya hari ini adalah dana. Kita tak cukup dana tuan-tuan. Nak bayar ustaz, Masya Allah. Nah, nak bayar ustaz spesial, aircon spesial, kami sejuk tuan-tuan, Masya Allah. Nah, saya pengamai ni sebab saya perlu datang sini saja. Tapi saya pun sejuk tengok keadaan pun okey, Masya Allah. Tuan-tuan pun sejuk dah, nyaman dah tuan-tuan, Masya Allah. Jadi semua ini kita perlukan dana nak perbaiki benda ni, nak bagi elok kepada kita. Kita amat sangat perlukan dana tuan-tuan, Masya Allah. Nah, maka apa yang ada dalam poket tu macam Man Fadil Ustaz kata tadi, kad-kad ATM sekali dengan nombor ATM pin tu semua tulis dalam tu, Masya Allah.
cukup bulan kami dekat Allah Akbar. Tuan-tuan, sejahil-jahil saya dalam Islam dulu tuan-tuan, sesusah-susah saya tuan-tuan, saya tuan-tuan masa tu bekerja kontrak dan sebagainya, saya daripada situ saya berniat kepada Allah, apa saja rezeki yang Allah bagi, gaji tak apa, saya sudah berniat dengan Allah 1% saya akan bagi kepada Allah. Itu yang saya janjikan Allah. Anda kata kalau saya terima gaji 2,000 tuan-tuan, 1% baru 20 ringgit tuan-tuan. Saya akan ambil 20 ringgit itu, itulah saya pibu dalam perbaikan dulu tuan-tuan. Masya Allah. Apa salahnya kita buat macam tu tuan-tuan? 20 ringgit tuan-tuan, kadang-kadang duduk bersama dengan kawan-kawan dekat Omian tuan-tuan. 20 ringgit itu saja-saja kita semang kosong, kita bayar. Apa salahnya duit itu kita bagi kepada surau ni tuan-tuan, Masya Allah. Dan pulangannya kita dapat ilmu. Ilmu inilah yang akan bawa kita kenal Islam. Bukan dekat dunia saja, sampai akhirat dia akan bawa kita tuan-tuan. Maka tuan-tuan berniatlah dalam hati kita, bagi 1% pun cukup tuan-tuan, Masya Allah. Kalau berpura hati 10% lagi lah bagus. Lagi bagus macam piramid kata 25%. Ha, itu lagi bagus, Masya Allah. Ha, lagi berpura hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tuan-tuan. Sewaktu dia di hujung-hujung hayat dia tuan-tuan, dia terbaring kaku atas katilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melihat istrinya yang paling Nabi sayang saya. Sambil menitiskan air mata, Nabi pergi dekat dengan dia. Dia buka mata dia, dia menatap wajah Nabi. Tahu dah dia pesan apa dekat Nabi? Dia tanya, ya Rasulullah, habiskah harta aku ni sudah dibelanjakan ke jalan Islam? Dia seorang hartawan. Nabi kata, habis Khadijah, satu sen pun tak tinggal, semua kita sudah sedekah ke jalan Islam. Alhamdulillah, dia kata. Dia pesan pada Nabi lagi apa dia? Nabi kata, Nabi kata, ya Rasulullah, seandainya aku mati pada hari ini, seandainya aku mati pada hari ini, kau tanamlah aku. Dan sekiranya tulang-tulang aku ini berguna ke jalan Islam, kau ambil tulang aku dan sedekahlah ke jalan Islam. Allah, Masya Allah. Isteri Nabi itu. Dan isterinya yang lagi satu, Aisyah radhiyallahu anha, macam mana pula? Selepas Nabi wafat tuan-tuan, ada dalam satu majlis, majlis para sahabat ikuti ilmu tuan. Bila pergi dekat dia, dia punya 70 ribu dirham kalau tak silap saya. Dia simpan. Dia ambil 70 ribu dirham itu seketul, dia masukkan ke dalam tabung. Masa itu sahabat tengok keadaan dia menitih ayam mata tuan-tuan. Siapa? Isteri Nabi tuan-tuan, pakai tuan-tuan baju tuan-tuan, tampung sana, tampung sini, tampung sana, tampung sini. Tapi kita tuan-tuan, bila tabung naik tu dia, naik hari tu dekat di Putepai, mana ada tak kita ceramah. Tabung pih tu dia, pih dekat dia, oh, pakai elok tu dia, serap punya lama, keluar, keluar, seringgit tuan-tuan, Masya Allah. Kita ingat dia nak buat seringgit tu, bukan buat pun yang ambil, woi, terkejut dia, seringgit keluar, ni aku boleh makan burger penju, dia kata disimpan balik, Allah. Dia selah, keluar 10 ringgit tu, woi lagi murah hati dia ni, nak buat 10 ringgit kah? 10 ringgit, dia kata, aku 10 hari boleh makan burger lah. Dia simpan balik tuan-tuan. Selah punya selah tuan-tuan, lelak keluar berapa? 3 kupang tuan-tuan. Haa, 3 kupang tu lah dia buk dalam tabung majlis. Padahal tabung majlis tu punya lama duduk depan dia. Ada satu pakcik tua duduk belakang dia, pakai singlet pagoda. Tak ada singlet pagoda? Putih tu. Oh, habis-habis, koyak putih depan ni semua. Pakcik tu pun 200 ketih dalam tabung. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Pak kepih, bapa, 200, dah ketih dah, 200. Terkejut dia, aku pakai punya cantik macam ni pun buat 3 kupang. Pakcik ni tengok pun geli buat 200. Dia tak kuatik. Habis majlis tu dia hambat pakcik tu, dia pencari pakcik tu, dia tanya, oi pakcik, pakcik ni orang apa, orang kerajaan ke apa? Dah, aku pencet dah, pencet kerajaan lah, dah, pencet pakat, dia kata. Pakcik orang kaya ke? Pakcik tu kata, hampir dia ku, apa, tengok pakcik aku pun, orang kata, aku kaya ke? Dah, pakcik kalau tak kaya, macam mana pakcik boleh masuk duit 200 dalam tabung? Duit apa? Tadi saya nampak, pakcik buat 50, 50, 50, 50, 4 keping, 200. Mana pakcik dapat duit tu kalau pakcik orang susah? Pakcik tu kata, itu bukan duit aku pun. Habis duit siapa? Lah, saya duduk belakang kamu tadi, saya tengok hang masuk tangan dalam poket tu. Selah. Datulah 200 dari poket kamu. Maka aku ambil nak bagi ke hang, tapi tabung sampai dah. Maka kubur dalam tabung. Pada muka dia, bergera sangat dengan Allah, inilah akibatnya. Esok kalau kita pun bergera sangat dengan Allah Subhanahu wa taala, tak tahu tentang Masya Allah. Mu saya ceramah merata tempat hari itu tuan-tuan, rupa bayar bil api. Rupa bayar bil api, dia ni potong kanan. Allah.
Isteri saya telefon tuan-tuan, telefon saya letak 10 meter punya jauh macam ni pun dengar. Woi, dengar macam tu tuan-tuan, Masya Allah. Saya kata, sat-sat kita pergi bayar, Masya Allah. Lain-lain, Alhamdulillah pergi bayar mana. Bila bayar, ke esokan. Malam itu, kami semua duduk dalam kegelapan tuan-tuan, Masya Allah. Bayang tengok tuan-tuan, isteri saya dalam bilik pasang 10 cucuk lilin tuan-tuan. Ha, kalau tak ada lilin, maka dia bukan cari mana suami aku. Itu pun tabah tuan-tuan, Masya Allah. Pasal apa dia punya marah dengan saya? Mak mentua saya balik kebetulan hari itu. Punya ujian bagi saya tuan-tuan. Mak mentua balik main rumah. Mak mentua saya tak beritahu apa kat isteri saya. Awak dia tak bayar bil elektrik ni. Dia kata, hancik betul-betul. Kok dia dah lagi satu apa? Tu dia pula dah. Mak mentua saya pipuk kat telinga dia. Saya nak balik rumah tuan-tuan. Dia tahan saya. Dia kata, abang aku betul-betul. Dia kata, Masya Allah. Abang ada lagi satu kan? Tak ada. Dia kata, kalau betul ada abang aku, cik redo. Dia teriak tuan-tuan, Masya Allah. Redo apa lah aku tu teriak? Kalau redo, cik redo. Betul tak? Dia kata, betul tak? Masya Allah. Dia teriak, cik redo. Dia kata, Masya Allah. Itu bukan redo, itu berlakon. Masya Allah. Punya nak payah nak pujuk dia tuan-tuan. Lain-lain pergi bawah. Apa cakutnya Sungai Dua belajar dia termasuk mak mentua saya sekali. Allah Akbar. Dalam perjalanan tu saya pujuk dan saya kata, ni hang tengok tuan-tuan. Hang terima aku pun besar amat dah. Aku ni siapa nak terima aku. Hang tengoklah aku orang panggil syarukan hangit ni. Masya Allah. Nah, siapa nak terima aku, aku jangan risau. Hang lah bini aku. Oh, punya payah nak tunjuk dia tuan-tuan, Masya Allah. Nah, kalau kita pun berkira sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak tahu tuan-tuan, cakap Allah tarik daripada kita, Masya Allah, kita tak boleh tahan tuan-tuan. Saya daripada masa saya nak pergi bagi duit dekat surau, dekat Shah Alam, Shah Alam kelak, saya pergi bagi Tok Imam, dia takut nak Tok Imam. Dia kata, dah kamu pun susah, tak apa dah simpan, dah simpan lah. Tu dia Tok Imam sampai tamat-tamat rumah. Saya kata, dah tak apa Tok Imam. Ni saya rela ni, saya memang dapat perjanjian dengan Allah. Ambillah duit ni, ambillah duit ni. Saya bagi sampai ke hari ni tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, Masya Allah. Apa yang saya dapat walaupun tak sebanyak mana pun, tapi duit tu berkat tu saya boleh nampak sangat-sangat tuan-tuan, Masya Allah. Kalau tuan-tuan pun Masya Allah nak sangat merasai keberkatan tuan-tuan, sedekahlah banyak-banyak tuan-tuan. Semua tu tuan-tuan, Masya Allah, bukan-tuan Allah nak bagi pulangan ni banyak kepada kita tuan-tuan. Masya Allah, kita ni menolong orang lain pun kenal Islam, kembali ke jalan Islam ni tuan-tuan, Masya Allah. Lagi satu puncak hari ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Saya ni kadang-kadang tuan-tuan, saya tak tahu nak kata kepada para ibu dan ayah, Masya Allah. Main semayang kadang-kadang ayah saja main, isteri tinggal kat rumah, Allah Akbar. Mai dengan isteri, anak pula tinggal kat rumah tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi dah ada kepada kita, didik anak kamu dengan tiga sifat. Nah, Masya Allah, lagi 10 minit pun tak nak, Masya Allah. Dengan tiga sifat, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi dan baca Al-Quran tuan-tuan. Tapi hari ini kita buat dah benda ni tuan-tuan dalam hidup kita hari ini tuan-tuan. Kita tak buat tuan-tuan. Kita sanggup hantar anak pergi mengaji, A for apple, B for boy, Masya Allah. Inilah sebabnya hari ini orang tak kenal Islam tuan-tuan, Masya Allah. Hari itu saya pergi pulih, apa, hospital pulih tuan-tuan, Masya Allah. Saya tengok sebelah saya tu, Masya Allah, ada satu couple, pasangan, dapat suami isteri dapat anak. Anak pertama, tuan-tuan, Islam ajar kepada kita apa? Kalau kau dapat anak, kau kenapa apa? Azan di telinga kanan, betul tak? Iqamah di telinga kiri. Kawan ambil anak dia, tuan-tuan, tak azan. Dia cucu-cucu-cucu-cucu. Dia buat lagu tu, Masya Allah. Mak mentua dia ada bisik. Azanlah. Asyad mak. Cucu-cucu-cucu. Macam tu. Dia tak boleh tahan mak mentua ada kacau dia. Lain-lain. Twinkle, twinkle, little star. Tu dia. Isteri dia tanya, awak apa nyanyi lagu ni? Allah barulah anak kita besar esok pandai cakap orang putih. Masya Allah, saya dekat nak pergi ketuk kepala dia. Saya nak tebak dia, tiba-tiba saya tengok ada perempuan Cina tu sebelah tu. Perempuan Cina tu tebak dia. Eh, abang ah, ini anak tak nak ajar lagi kah? Weh, perempuan Cina pun tahu anak kena ajar dulu tuan-tuan, Masya Allah. Baru dia malu punya pasal tuan-tuan. Dia kata apa? Weh, nanti usulilah, Allah sudah lupa lah. Wah, sekarang ajarlah. Dia ajar sungguh tuan-tuan. Dia ambil anak dia, dia ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut perempuan Cina tu. Wah, sudah halilayah. Allahu Akbar. Lagu ni lah kita
perintah ini pasal apa? Kita tak kena Islam. Pasal apa kita tak kena Islam? Pasal tuan-tuan, masya-Allah, hamba kaya sangat, hamba dah sangat dengan adat orang lain apa ini masya-Allah. Nah, kalau cakap tak keluar 10 patah-patah perkataan bahasa Inggeris, masya-Allah. Tak apa, hang nak belajar cakap tak apa, tapi berlagak masya-Allah. Bila tengok kenduri apa ini? Oh. Ah, itu saya pergi dengan isteri saya waktu pergi kenduri kahwin, tengok pengantin perempuan baju takat ni saja tuan-tuan. Aduh, saya kata kat isteri saya, ish, kesehan sungguh. Kukut, tukang jahit dia pergi kukuk adik buah pengantin perempuan tak boleh. Hei, dia tak cukup kot, kesian kat dia. Isteri saya kata, apa kain tak cukup abang? Tengok belakang dia. Tu dia, tengok belakang. Kain 1 kilometer dia panjang. Allah. 10 orang dia usung kain tu. Tuan-tuan, ini Islam ajar. Inikah yang Islam ajar kepada kita ni, tuan-tuan, Masya Allah. Ayuhlah, tuan-tuan, Masya Allah. Kita kembali hidup dalam sifakoh Islam, tuan-tuan. Ini yang saya selalu bagi kita, tuan-tuan. Hidup kembali dalam sifakoh Islam. Kembali, apa dia sifakoh Islam? Yang halal jelas halal, yang haram jelas haram. Ini orang panggil sifakoh Islam, tuan-tuan, Masya Allah. Nah, kalau haram benda tu haramlah, Masya Allah. Tapi kita hari ini dirosakkan dengan macam mana tadi Al-Fadhil Ustaz kata, daripada kecil, idola kecil lah, Akademi Fantasia lah, yang terbaru aku bangga pula tu, kilauan emas dan kilauan karat, kilauan bubuk, semuanya ada dekat sana, Masya Allah. Dah dirosakkan sedemikian, Masya Allah. Jadi inilah masa terbaik kepada kita kembali balik ke ajaran Islam, tuan-tuan. Haram kalau haram, Masya Allah. Kalau kita tak hidup dalam sifat Islam, hari itu tak ada lah orang ambil peluk anjing. Ada nak orang ambil peluk anjing? Kita kata, woi, peluk anjing ni haram. Dia ambil peluk kuria pula dah. Kepok. Ingat tak? Ingat lagi peristiwa tu, kepok. Dia ambil peluk kepok, Masya Allah. Awak ambil peluk kepok. Dah hampa kata apa ni, peluk anjing tu haram, kami peluk dia lah, Masya Allah. Dulu saya biasa buat forum dengan Ustaz Amri Nasrul. Orang tanya, Ustaz Syah, ni, orang tu peluk anjing ni semua nak kira apa ni, kan? Maka saya bagi tahu, saya kata, kalau kita tengok dalam usul fiqh, ada haram ni ada dua kategori. Betul tak? Satu haram izoti dan lagi satu haram ni wairi. Haram izoti ni, contoh yang paling simple, macam zat dia memang haram. Contoh daging babi dan sebagainya, haram izoti. Haram liwairi ni tuan-tuan, asalnya halal, tapi kita pijadikan dia haram. Cucuk udang, halal betul tak? Tapi kita tambah daging babi ke dalam dia, dia jadi haram. Itu haram liwairi tuan-tuan. Saya kata itu antara pengkelasan haram di dalam kitab usul fiqh itu. Haram ada dua, satu izoti dengan liwairi. Tapi saya tambah lagi satu haram. Haram apa? Haram jadah. Siapa peluk anjing, siapa peluk korea, semua tu geng-geng haram jadah. Masya Allah. Ni ambil kau, Masya Allah. Tuan-tuan, kami ni tuan-tuan, tanya Ustaz, daripada Kuala Pengalih sampai Pasir Budak Kota Masai, kami dah pergi ceramah tuan-tuan, Masya Allah. Ni Kota London saja belum pergi lagi. Insya Allah, tak lama lagi. Kota London kita akan pergi. Nah, London tunggu aku datang lagi. Masya Allah. Tuan-tuan, kami pergi merata tempat tuan-tuan berceramah sehingga kering tekak tuan-tuan. Sampai ke lalu, tak ada seorang pun lari. Tak gaduh nak peluk tuan-tuan kerana Islam kata haram benda tu. Haram lah tuan-tuan, Masya Allah. Allah Akbar tuan-tuan. Apa yang kita nak belagak sangat tuan-tuan, Masya Allah. Tadi Ustaz baca ayat sempoi dah, memang yang terbaik lah. Walantara anjul yahudu walan nasar hatta tatabi amillan ta'ud. Muhammad, Yahudi dengan Nasara ini selagi tak menyesatkan kamu, mereka takkan duduk diam. Ini yang sedang berlaku dalam kita, apa ni, masyarakat kita, khususnya umat Islam ini, tuan-tuan. Yahudi takkan duduk diam, Nasara takkan duduk diam, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, selagi dia tak sesatkan kita, Masya Allah, tuan-tuan. Sedarilah, tuan-tuan, kelemahan yang ada dalam diri kita ini, tuan-tuan. Dan kembalilah ke ajaran Islam yang sebenarnya, tuan-tuan, Masya Allah. Kita yang kena jadi teladan kepada mereka, bukan kiat mereka yang jadi teladan kepada kita, tuan-tuan, Masya Allah. Dahulu kalanya kalau kita tengok tuan-tuan, Ibnu Sina contoh terbaik, nah, bapa kedokteran,
bawa fokus apa pembedahan. Masya Allah, sampai ke hari ini fokus sudah laku. Orang putih masalah pun pening kepala, macam mana dia punya ilmu, macam dia punya dahsyat. Bapak kepada segala ilmu perubatan Ibnu Sina. Time tu mana pi Eropah, mana pi Amerika, mana pi Britain, masa tu tuan-tuan. Orang putih semua duduk atas pokok, tuan-tuan. Sepeda pun tak pakai masa tu, Masya Allah. Tapi kita bukan takat tamadun, tuan-tuan. Ilmu kedokteran pun kita sudah ada. Tapi hari ini mana pi seorang Ibnu Sina di kalangan kita hari ini, tuan-tuan, Masya Allah. Adik-adik mana pi Ibnu Sina dalam diri kita hari ini, tuan-tuan, Masya Allah. Nah, sebab apa tuan-tuan, hari ini kita ikut sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dapat rahmat daripada Allah kita. Kita jauh daripada rahmat Islam Islam. Masya Allah tabarakallah tuan-tuan. Maka sedarilah kesilapan kita ni tuan-tuan. Masya Allah. Muhasabah diri kita ni tuan-tuan. Contoh terbaik saya duduk depan tuan-tuan dan perempuan hari ini tuan-tuan. Empat agama saya anti. Tak ada satu agama pun yang mampu nak duduk dekat Islam. Beza Islam dengan agama lain, tuan-tuan. Orang kata tinggi langit dengan dunia. Saya kata bukan tinggi langit dunia, tinggi tujuh langit dengan dunia, tuan-tuan. Betul semua, tuan-tuan. Tak ada apa yang ditinggalkan dalam Islam. Semua yang ada dalam Islam, tuan-tuan. Begitu cantik sekali Islam. Dulu semua saya tanya, mak pasal apa macam ni, ayah macam mana pasal apa macam ni, boy padri pasal apa macam ni. Tapi sejak saya anuti Islam, saya tak tanya apa pun, Islam sudah jawab semuanya kepada saya. Begitu cantik tentang Masya Allah. Duduk dalam Islam, apa jadi pun tuan-tuan, bukan takkan hidup saja, biar kita mati pun dalam keadaan Islam tentang Masya Allah. Tuan-tuan, saya 9 tahun tadi ustaz pun tanya macam mana hubungan mak dengan ayah. Dan saya 9 tahun Islam ni tuan-tuan, wajah ayah saya sampai ke hari ni tak tengok betul. Sampai ke hari ni balik-balik dari Shah Alam, saya sujud syukur dekat Masjid Kubang Buayang dekat Kampung Gajah, tempat saya dapat hidayah. Yang kedua saya buat, saya pergi tengok ayah saya. Ayah saya dari jauh nampak saya, tutup pintu tuan-tuan. Dia duduk dekat majlis terpura pintu, tutup pintu. Dia telefon kakak saya, kata dekat kakak saya, awak dia terhege-hege namanya tengok saya. Saya sudah lama dah tak ada anak. Dia ni bukan anak saya. Sampai ke apa ini ayah tak mengaku saya anak dia, tuan-tuan, Masya Allah. Siapa yang tak rindu pada ayah tuan-tuan? Mak saya dah pujuk-pujuk-pujuk, Alhamdulillah. Terima-terima pun bersyarat. Macam mana? Mak kata kalau kau nak main ziarah mak, boleh dengan bersyarat. Pastikan tak ada siapa di rumah ni. Kalau ada saudara mara, kau jangan masuk. Hari itu saya bawa isteri saya pergilah ke rumah. Sampai-sampai parking kereta, mak keluar. Mak kata, balik. Rupa-rupanya kakak saya ada dalam rumah tu, Masya Allah. Tuan-tuan, bayang tengok tuan-tuan. Sampai ke hari ini macam ni lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masya Allah. Apa maksud ayat itu tuan-tuan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, roh-roh yang tenang, kembalilah kepada aku. Allah panggil kita tuan-tuan, kembalilah kepada aku. Kita ada kalanya kawinkan anak kita tuan-tuan, kita hantar dekat suami dia, kita apa kita pesan padanya? Apa jadi pun suami kamulah segala-galanya bagi kita. Apa jadi pun mak mertua kamulah ibu kamu. Apa jadi pun bapak mertua kamulah bapak kamu. Benar yang kita panggil nak mai balik, nak mai balik, tak ada tuan-tuan cara. Habis-habis bagi kami kita kata apa? Alhamdulillah, selesai sudah tanggungjawab saya. Tapi Allah bukan macam tu tuan-tuan. Saban hari Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, roh-roh yang tenang, kembalilah kepada aku. Allah panggil kita tuan-tuan dalam keadaan yang puaskan diri Allah, dan masuklah kamu ke dalam syurga Allah Akbar tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan, Masya Allah. Itulah sebabnya tuan-tuan, saya dalam hati saya selalu beritahu. Saban tahun saya baca khutbah raya, saya turun daripada mimbar ni tuan-tuan. Saya tengok sahabat-sahabat salam cium tangan ayah dan ibu mereka, saya menangis tuan-tuan. Saban tahun saya menangis, ya Allah, mana mak saya, ya Allah, mana ibu saya, ya Allah, mana ayah saya, ya Allah, nak teringin, nak peluk mereka, nak cium mereka tuan-tuan. Tetapi bila saya baca ayat ini, baru saya sedar
hati saya kata syam, walaupun kau hilang kasih sayang ayah dan ibu kamu, Allah masih sayang. Walaupun ayah dan ibu kamu benci sekali kepada kamu, Allah tak pernah benci kamu. Walaupun ayah dan ibu kamu kata aku malu dengan kamu, tapi Allah tidak pernah malu dengan kita ni tuan-tuan, masya Allah. Ayolah tuan-tuan, kita kembali balik ke ajaran Islam ini. Amalkan Islam ini dengan sebenar-benarnya, masya Allah. Hanya Islam sahajalah yang mampu menyelamatkan kita. Bukan dunia, di akhirat bersama tuan-tuan. Masa pun tak mengizinkan kita berada di sebelah tengah, masya Allah. Saya mohon maaf sangat-sangat sekiranya perkongsian saya ini, masya Allah, tabarakallah, ada sebarang kesalahan ataupun saya berkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf sangat-sangat tentang perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam setiap satu ujian itu, Allah akan gantikan satu yang terbaik kepada kita, masya Allah. Nah, Allah akan gantikan, walaupun saya hilang kasih sayang ayah dan ibu, adik-beradik, ni Allah bagi kepada saya gantikan adik-adik, abang-abang yang terbaik. Ni Allah gantikan kepada saya ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang baik, punya banyak lagi, masya Allah. Banyak cara Allah akan gantikan kepada kita. Janji kita pegang Islam, hidup dalam Islam, dan kita mati pun dalam Islam, insya Allah. Moga-moga perkongsian yang kami bawa, tiga orang ini kami bawa, yang memberi manfaat kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas jemputan ini, ruang untuk kami datang berdakwah dan sebagainya. Alhamdulillah, di nescaya kalau Allah lanjutkan usia kami, insyaAllah kita jumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Itu saja daripada kami, daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Syah. Alhamdulillah tuan-tuan, 3 jam tuan, kita 3 jam, alhamdulillah kita boleh duduk lagi dalam keadaan, walaupun ada kita sibuk dengan bagi urusan, kita kena ingat setiap saat kita buat kebaikan, walaupun lama letih, kebal kaki, kepul, kelepu, lemah, lapar dan sebagainya. Ingat satu benda, urusan besar, kita nak semangat buat ibadah, satu benda kita ingat, letih kita, penat kita, lelah kita buat ibadah. Ingat, letih, penat, lelah tu akan hilang bila kita balik berehat selagi. Kita balik tidur selagi, esok pagi kita bangun, hilang, letih malam ini hilang. Betul? Tetapi ingat, kata guru saya, ganjaran pahala daripada keletihan, kepenatan yang kita dapat kita bila kita buat ibadah akan kekal di sisi Allah sampai bila-bila. Kita letih malam ni, balik tadi kita tidur, bangun esok, letih tu hilang. Sama juga kata guru saya, macam kita buat jahat, buat maksiat. Kita buat maksiat, muka kejahatan, buat dosa, seronok sat saja. Berzina sat saja seronok. Mencuri seronok sat saja. Tapi dosa dia kekal sampai bila-bila, selagi kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kerana dalam keadaan letih dan penat, tuan-tuan boleh istiqamahkan diri, tuan-tuan boleh tak bangun dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hitung dan catat sebagai satu amalan soleh. Tuan-tuan, kita dah dengar pengalaman yang begitu panjang lebar daripada Al-Fadhil Ustaz Syah. Mudah-mudahan kita dapat jadikan panduan. Kita juga dah mendengar apa nasihat-nasihat yang sangat-sangat memberi manfaat dan berguna daripada Al-Fadhil Ustaz Syafiq. Mudah-mudahan menjadi satu titik itulah kita berubah menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sampai pada hari ini, kita jadikan diri kita ini lebih baik daripada kemarin. Mudah-mudahan kita menjadi manusia, kita menjadi orang Islam, kita menjadi orang beriman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga di akhirat kelak, dan kita melakukan ketaatan kepada Allah waktu kita hidup di dunia ini, tuan-tuan. Jadi saya tak mau memanjangkan lagi bicara, lapar masih hari ini. Ustaz-ustaz nak pergi pun tak tahulah malam ni. Jadi pasal pun dia, tapi malam ada. Jadi saya bagi pihak kedua dua ahli panel memohon kemaafan jika sekiranya ada perkataan-perkataan kami sepanjang forum ni yang kasar bahasa ataupun terkata kat siapa-siapa. Bukan niat kami terkata kat siapa-siapa, tapi nak bagi kesedaran kepada bersama, terutamanya kepada kami yang duduk depan ni,